Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada di sini bermaksud untuk membagikan informasi tentang teknologi pertanian yang disebut dengan biochar. Biochar itu merupakan bahan kaya karbon, bahan padat yang kaya karbon yang merupakan hasil dari pembakaran yang tidak sempurna karena terbatasnya ketersediaan oksigen atau disebut juga pirolisis. Dan untuk biochar sendiri itu eh, pembuatannya menggunakan suhu yang berkisar dari sekitar 250 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius dan itu tergantung dengan alat yang digunakan maupun bahan yang dijadikan biochar. Untuk kegunaannya secara umum di pertanian, biochar dapat digunakan sebagai pembenah tanah. Tapi bukan sebagai pupuk, jadi sebagai pembenah tanah, dan di sektor-sektor lain juga, biochar sangat umum digunakan, seperti di medis ataupun untuk di kuliner. Juga kadang memakainya seperti itu, dan di sini, untuk pertanian sendiri, sebenarnya biochar ini sangat cocok untuk digunakan karena ketersediaan limbah bahan organik di pertanian pertanian itu sangat tinggi khususnya di Indonesia ini juga bisa menjadi metode yang ekonomis untuk mengembangkan pertanian Nah sekarang untuk bahan yang dipakai di sini ada contohnya yang pertama adalah di sini kita ada bambu dan juga ada ini ada sekam ya kita lihat ya jadi potensi untuk penggunaan biochar dalam pertanian ini ini sangat besar ya mengingat dengan ketersediaan bahan-bahan seperti ini yang cukup banyak dan seringkali tidak termanfaatkan. Selain kedua bahan di sini juga bisa digunakan bahan-bahan lain seperti batok kelapa maupun sisa ranting pohon seperti itu. Kemudian eh, yang mana bahan yang bagus itu semakin sulit terdekomposisi bahan tersebut maka semakin tinggi juga potensinya untuk menjadi biochar yang bagus. Sementara untuk metode pembuatan biochar secara sederhana itu sudah dikenal oleh masyarakat luas yang biasa disebut sebagai arang dan bisa menggunakan soil pit. Itu merupakan metode yang paling sederhana dalam pembuatan biochar. Selain itu, semakin bertambahnya zaman, semakin berkembang juga metode yang di, yang dapat digunakan untuk biochar. Dan beberapa metode yang akan kami peragakan adalah diantaranya ada soil pit atau juga kita bisa menyebutnya seperti soil kontiki. Kemudian ada metode penggunaan drum dan ada penggunaan kontiki. Di mana kontiki ini dapat meningkatkan efisiensi kenaikan suhu menjadi semakin cepat. Seperti itu, sekian. Terima kasih. Metode pembuatan biochar yang paling umum digunakan oleh masyarakat atau petani adalah metode soil pit. Metode ini berprinsip pada pemanfaatan dinding tanah sebagai media pembakaran. Kami telah memodifikasi alat ini berbentuk kon atau berbentuk kerucut. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir oksigen yang masuk, sehingga emisi yang ditimbulkan pada saat pembakaran itu lebih sedikit. Alat ini berdiameter 2 meter dan tinggi satu setengah meter dengan sudut kemiringan 60 derajat. Alat ini mampu membakar bahan mentah sebanyak dua kuintal dengan lama pembakaran selama 4 jam dan suhu yang dicapai adalah 600 derajat Celcius. Cara pembuatan biochar dengan metode soil pit atau media tanah. Sebelum dibakar, Bahan berupa biomasa tersebut dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau dengan menggunakan oven. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam biomasa, sehingga mempercepat proses pembakaran, mengurangi asap pembakaran, dan agar hasilnya lebih homogen atau seragam. Biomasa yang sudah kering segera akan dibakar di dalam soil pit. Dalam proses pembakaran, pertama kita harus menyalakan pematik api dahulu. Pematik api ini bisa dibuat dengan cara membakar bahan yang mudah terbakar, seperti jerami, serpihan bambu, atau sabut kelapa kering langsung. Setelah api menyala stabil, biomasa kering tersebut kita masukkan ke dalam soil pit selama proses pembakaran. Jika diperlukan, suhu pembakaran diukur beberapa kali dengan menggunakan termometer tembak atau infrared. Dengan menggunakan metode soil pit ini, lama pembakaran kurang lebih 90 hingga 120 menit dan suhu pembakaran mencapai 400 derajat Celcius. Proses pembakaran selesai ditandai dengan terbakarnya seluruh permukaan biomasa dan warna sudah berubah menjadi hitam kelam atau berbentuk seperti arang yang kita sebut biochar. Dalam kondisi tersebut, maka proses pembakaran sudah siap untuk dihentikan. Dengan cara mengguyur air hingga bara api benar-benar padam agar tidak menjadi abu. Biochar yang terbentuk dapat dipindahkan ke tempat yang lebih lapang dengan menggunakan alaseng atau bahan lain yang tahan panas untuk kembali diguyur air sembari diratakan untuk menurunkan suhu biochar dan memastikan bara api telah padam. Setelah suhu biochar sesuai dengan suhu lingkungan maka biochar siap untuk dipreparasi. Proses preparasi ini bertujuan untuk memudahkan pengaplikasian dan meningkatkan efektivitas biochar di lapangan. Proses preparasi biochar yaitu dengan menghaluskan biochar dengan menggunakan mesin penggiling grinder agar ukuran biochar lebih seragam hasil dari penggilingan biochar kemudian diangin-anginkan atau di oven untuk menyeragamkan kadar air biochar yang dihasilkan dan memudahkan pengangkutan serta pengaplikasian di lapangan. Demikian video tutorial pembuatan biochar dengan metode soil pit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan metode pembuatan biochar dengan menggunakan drum yang telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan bahwa metode ini lebih cepat, mudah, dan praktis. Drum ini didesain dengan adanya ventilasi udara dan juga adanya penggunaan tungku api. Pengembangan metode ini bertujuan untuk memperbaiki dari proses pembuatan dan hasil dari biochar itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan drum yang akan digunakan untuk memproduksi biochar. Antara lain adalah pemilihan drum itu sendiri. Pemilihan drum ini kita dapat menggunakan dari drum bekas oli atau minyak yang berukuran 200 liter. Kemudian di samping sisi bawah dari drum ini dibuat lubang untuk memasukkan tungku api. Dan selanjutnya untuk memisahkan antara bahan biochar dan sumber api, maka dibuat di dalam ini eh, kerangka yang terbuat dari besi dan drum kawat. Selanjutnya, untuk mengatur sirkulasi udara saat proses pembakaran, maka dibuatlah e, cerobong asap. Selain itu, untuk menjaga stabilitas dari bara api, maka kita dapat menggunakan kipas yang ditujukan pada lubang tungku api tersebut. Cara pembuatan biochar dengan metode drum. Pembuatan biochar dengan menggunakan metode drum kali ini, kita hanya menggunakan bahan berupa sekam padi. Sebelum dibakar, bahan berupa biomasa tersebut dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau dengan menggunakan oven. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam biomasa, sehingga mempercepat proses pembakaran, mengurangi asap pembakaran, dan agar hasilnya lebih homogen. Biomasa yang sudah kering bisa segera dibakar di dalam drum. Dalam proses pembakaran pertama, kita harus menyalakan api di tungku. Dalam hal ini, kita menggunakan tungku kompor gas agar mudah mengontrol nyala api. Setelah api menyala stabil. Sekam padi kita masukkan ke dalam drum dengan cara dituangkan mengelilingi cerobong jaring atau keranjang di tengah drum tersebut secara perlahan agar api tetap stabil. Hal ini dilakukan agar biomassa sempurna terbakar. Setelah sekam di bagian tengah atau sekeliling cerobong jaring sudah membentuk bara api, kompor gas dimatikan. Kemudian dari lubang bawah Kipas angin dinyalakan guna untuk menstabilkan api yang menyala dalam sekap. Selama proses pembakaran, jika diperlukan suhu pembakaran diukur beberapa kali dengan menggunakan termometer tembak atau infrared. Dengan menggunakan metode drum ini, lama pembakaran kurang lebih 60 hingga 90 menit dan suhu pembakaran mencapai 300 hingga 400 derajat Celcius. pembakaran selesai, ditandai dengan terbakarnya seluruh permukaan biomasa dan warna yang sudah berubah menjadi hitam kelam atau berbentuk seperti arang yang kita sebut biochar. Dalam kondisi tersebut, maka proses pembakaran sudah siap untuk dihentikan dengan cara mematikan kipas angin dan mengguyur air hingga bara api benar-benar padam agar tidak menjadi abu biochar yang terbentuk dapat dipindahkan ke tempat yang lebih lapang. Dengan menggunakan alas seng atau bahan lain yang tahan panas, untuk kembali diguyur air sembari diratakan untuk menurunkan suhu biochar dan memastikan bara api telah padam. Hasil dari metode drum ini, sikam padi semula seberat 30 kg menjadi biochar seberat 16 kg. Setelah suhu biochar sesuai dengan suhu lingkungan, maka biochar siap diaplikasikan di lapangan. Demikian video tutorial pembuatan biochar dengan metode drum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terdapat beberapa metode dalam pembuatan biochar yang sudah dikenal oleh masyarakat di antaranya yaitu metode tradisional dengan membuat langsung di atas permukaan tanah atau membuat lubang tanah. Atau beberapa masyarakat sudah mulai mengenal metode drum sebagai alternatif lainnya. Namun, sudah kita tahu bahwa pembuatan biochar utamanya yaitu membakar biomassa. Dalam pembuatan biochar, yang prinsip dasarnya adalah pembakaran biomassa, maka efek samping yang dikatakan yaitu terbentuknya emisi selama proses pembakaran. Oleh karena itu, di sini kami akan memperkenalkan suatu metode yang fungsinya itu untuk meminimalisir oksigen sehingga dapat mengurangi terbentuknya emisi, yaitu metode kondiki. Kondiki merupakan suatu alat yang berbentuk kerucut atau kon dengan derajat kemiringan 60 derajat dan dilengkapi dengan suatu pembatas besi yang berdiameter 40 cm dengan tujuan untuk meminimalisir masukan oksigen sehingga dapat mengurangi terbentuknya emisi selama proses pembakaran. Kondiki ini dibuat dengan ukuran diameter 1 meter dan tinggi 1 meter juga dan di bagian dinding dari kontiki ini dilengkapi dengan suatu lubang kecil sebagai tempat untuk keluarnya air setelah proses pembuatan kontiki ini selesai. Pembuatan kontiki ini biasanya memakan waktu 30 60 menit tergantung dari bahan yang digunakan dan suhunya dapat mencapai 600 derajat Celcius. Kontiki ini dibuat dengan diri seperti gerobak dengan roda kedua sisinya untuk memudahkan mobilisasi dan juga dilengkapi dengan dua tuas di kedua sisinya untuk memudahkan memindahkan belajar yang sudah jadi. Demikianlah gambar tentang kontiki untuk mesin biocar kali ini. Cara pembuatan biochar dengan metode kontiki. Biomasa yang sudah kering segera akan dibakar di dalam kontiki. Dalam proses pembakaran pertama, kita harus menyalakan pematik api dahulu. Pematik api ini bisa dibuat dengan cara membakar serpihan bambu, sabut kelapa kering, atau bahan yang mudah terbakar lainnya. Setelah api menyala stabil, biomasa kering tersebut kita masukkan ke dalam kontiki dengan cara disusun seperti menyusun kayu dalam pembuatan api unggun secara perlahan agar api tetap stabil. Hal ini dilakukan agar biomasa sempurna terbakar. Penambahan biomasa dilakukan hingga kontiki penuh. Selama proses pembakaran, jika diperlukan, suhu pembakaran diukur beberapa kali dengan menggunakan termometer tembak atau infrared untuk mengetahui konsistensi suhu pembakaran. Dengan menggunakan metode kontiki ini, lama pembakaran kurang lebih 30 hingga 60 menit dan suhu pembakaran mencapai 500 hingga 700 derajat Celcius. Proses pembakaran selesai ditandai dengan terbakarnya seluruh permukaan biomasa serta warna sudah berubah menjadi hitam kelam, atau berbentuk seperti arang yang kita sebut biochar. Dalam kondisi tersebut, maka proses pembakaran sudah siap untuk dihentikan, dengan cara mengguyur air hingga bara api benar-benar padam untuk menghindari terbentuknya abu. Biochar yang terbentuk dapat dipindahkan ke tempat yang lebih lapang dengan menggunakan alaseng atau bahan lain yang tahan panas untuk kembali diguyur air sembari diratakan untuk menurunkan suhu biocar dan memastikan bara api telah padam. Setelah suhu biocar sesuai dengan suhu lingkungan, maka biocar siap untuk dihancurkan atau dihaluskan. Proses penghalusan ini bertujuan untuk memudahkan pengaplikasian serta meningkatkan efektivitas biocar di lapangan. Proses penghalusan biochar yaitu menghaluskan biochar dengan menggunakan mesin penggiling grinder agar ukuran biochar lebih seragam. Hasil dari penggilingan biochar kemudian diangin-anginkan atau di oven untuk menyeragamkan kadar air biochar yang dihasilkan, serta memudahkan pengangkutan dan pengaplikasian di lapangan hasil dari metode kontiki ini bambu semula seberat 45 hingga 50 kg menjadi biocar seberat 20 hingga 25 kg demikian video tutorial pembuatan biochar dengan metode kontiki semoga bermanfaat bagi kita bersama Wijanarko Sulistyo Adi. Saya guru di SMK Negeri 1 Kuningan, Jawa Barat. Selama ini saya suka mengikuti kegiatan bincang desa yang diselenggarakan oleh Desa Aps karena materi-materi yang disampaikan menurut saya sangat mengena dan sesuai dengan sasarannya. Yang lebih penting dari itu adalah bahwa penyajiannya itu ringan, mudah dicerna, sehingga sangat mudah dipahami dan bisa diaplikasikan e, sesuai dengan e, tingkatan kita lah begitu Terima kasih saya Supriyati dari Akademi Pertanian Yogyakarta, APTA e, tagline-nya luar biasa menurut saya bisa diterima oleh masyarakat bisa menambah memperluas pengetahuan dan manfaat apalagi saya seorang dosen sehingga memberikan bahan ajar, paling tidak memberikan contoh buat bahan ajar bisa ngambil dari bintang desa. Sehingga menurut saya perlu ditingkatkan terus ke depannya, apalagi ini yang mengelola anak-anak muda luar biasa. Pasti bisa dengan bisa, bincang desa. Nama saya Haris Rusianto, saya asal dari Sleman, Yogyakarta. Ya, saya rasa materi-materi yang disampaikan di acara Bincang Desa Uh, sangat informatif uh, sesuai dengan kondisi uh, perkembangan pertanian uh, pada waktu sekarang ini. Semoga acara bidang desa semakin baik dalam pelaksanaan kedepannya. Uh, kemudian, untuk desa apps uh, semakin dikenal oleh masyarakat. Desa App merespon keresahan masyarakat akan adanya kerawanan pangan di masa pandemi COVID-19. Oleh karenanya, Desa App menghadirkan bincang desa yang biasa dikenal dengan bisa untuk mempertemukan akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan para pemangku kepentingan dengan para petani, penyuluh, pendamping masyarakat, dan masyarakat umum di seluruh Indonesia yang kami sebut dengan Sobat Desa. Bisa dikemas interaktif menggunakan platform media sosial setiap bulannya. Materi yang disajikan selalu up to date, solutif, aplikatif dan inspiratif di bidang agrokompleks. Para sobat desa selalu antusias mengikuti Bisa sejak pertama kali dihadirkan pada bulan Mei 2020. Hal itu mendorong kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para sobat desa sesuai dengan moto kami, Pasti Bisa dengan Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Wahaih. untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Sobat Desa, Desa FUGM, Pemperkuan. Bincang Desa edisi ke-38 Dengan tema Pemanfaatan biochar untuk pertanian organik Dan tentunya Di uh, edisi Bincang Desa kali ini Akan ada dua narasumber yang spesial Yang pertama ada Bapak Dr. Benito Heru Purwanto M.P.M.A.G.R.S.C Dan kemudian ada Ibu Dr. Sri Nuryani Hidayah Utami M.P.M.S.C Nah Berikutnya, sebelum kita memasuki acara, izinkan saya akan membacakan peraturan selama acara Bincang Desa ini berlangsung. Yang pertama, acara Bincang Desa ini dapat disaksikan melalui tiga media secara langsung, yaitu Zoom, YouTube, Agresia Channel, dan IG dari atdesaapps.ugm. Yang berikutnya, bagi sobat desa yang ingin bertanya, bisa terlebih dahulu menuliskan nama, kemudian asal lalu menuliskan pertanyaannya melalui chat. Lalu, saya akan membacakan pertanyaannya, atau nanti saya akan persilahkan untuk bertanya secara langsung dan menghidupkan kamera. Untuk peraturan yang ketiga, sobat desa yang bergabung melalui Instagram, mohon izin. Untuk itu, kami mematikan komentar fitur komentar pada kolom Instagram. Dan yang terakhir sebelum acara dimulai bagi Sobat Desa yang tergabung di Zoom, mari kita berfoto ter, uh, bersama terlebih dahulu. Untuk itu kepada Sobat Desa dipersilakan untuk menyalakan kamera. Silahkan Mbak Nurul. Baik, silahkan uh, Sobat Desa yang ingin berfoto bersama uh, bisa juga menggunakan virtual background yang sudah kami kirim melalui chat. Oke, okay, nanti kami hitung sampai tiga ya. Sudah siap? Uh, saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, okay, uh, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, slide terakhir. Silakan yang ingin uh, on cam. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih nih kepada Sobat Desa yang telah hadir di dalam acara Bincang Desa edisi ke-38 dengan tema Pemanfaatan Biochar untuk Pertanian Organik yang diselenggarakan oleh Desa Apps UGM acara Bincang Desa ke-38 ini didukung oleh Kagama.co sebagai media partner. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Sobat Desa yang datang dari berbagai latar belakang, yaitu akademisi, ASN, petani, wira swasta, mahasiswa, PPL, dan masyarakat umum. Tentunya dari Aceh hingga Papua. Terima kasih atas antusiasmenya untuk acara ini. Saya ucapkan juga terima kasih telah meluangkan waktunya di pagi hari yang cerah ini. Walaupun puasa, semoga kita tetap bersemangat ya untuk mengikuti acara bincang desa ini dari awal hingga akhir. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Chandrika, yang nantinya akan menjadi moderator pada acara pada pagi hari ini. Nah, bincang desa atau bisa itu merupakan rangkaian acara webinar dan pelatihan online yang diprakarsai oleh desa, apps, atau digital extension society for agriculture application (UGM). Sebagai informasi kepada para sobat desa semua, bahwa hingga hari ini Bincang Desa telah terselenggara sebanyak 45 seri dan telah diikuti oleh lebih dari 13.500 sobat desa dari seluruh Indonesia. Bincang Desa hadir dengan tagline, Pasti Bisa Dengan Bisa. Desa Apps UGM juga mengembangkan nih sebuah aplikasi pertanian berbasis Android yang bernama Desa Apps. Jadi Sobat Desa bisa mengunduh aplikasi tersebut di Play Store ya. Nah, sebuah aplikasi uh, digital, penyuluhan digital ini di SAIF menyediakan ruang untuk komunikasi, diskusi, edukasi bagi petani, penyuluh, akademisi, dan semua aktor di sektor agrokompleks, baik itu pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian di Indonesia. Desa Apps setelah hadir sejak 2016. Diperkenalkan untuk pertama kalinya pada Dies Natalis UGM ke-68. Dan untuk diketahui juga nih, member Desa Apps UGM hingga detik ini telah mencapai 14.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelum memasuki materi pada Pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan informasi kepada seluruh sobat desa sebagai persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat. Sobat Desa wajib mengisi post test dan mendapatkan nilai minimal 60. Namun sebelumnya, Sobat Desa perlu mengisi link daftar hadir terlebih dahulu yang nantinya akan kami informasikan saat sesi diskusi kita buka sekitar pukul 11. Saya ulangi, Sobat Desa wajib mengisi post test dan mendapatkan nilai minimal 60. Namun sebelumnya, Sobat Desa perlu mengisikan link daftar hadir terlebih dahulu yang nantinya akan kami informasikan informasikan saat sesi diskusi kita buka sekitar pukul 11. Link post test akan dikirim ke email Sobadesa yang telah mengisi daftar hadir setelah acara ini selesai. Dan apabila Sobat Desa tidak mendapatkan email tersebut hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, mohon segera menghubungi admin kami di nomor 0813 2648 Saya ulangi, jika Sobat Desa tidak mendapatkan email hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, mohon segera menghubungi admin kami di nomor 0813 2648 Dan kami juga memberikan batas waktu nih untuk pengisian hingga hari ini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bincang desa kali ini akan membahas seputar teknologi pembuatan biochar dan pemanfaatannya dalam pembuatan budidaya pertanian organik. Tanah menjadi media utama yang digunakan untuk budidaya tanaman. Kesuburan tanah menentukan kualitas dari tanaman itu tersebut. Dan karenanya tanah sendiri itu menjadi sumber unsur hara atau nutrisi yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman. Nah, salah satu bahan pembenah tanah ini adalah biochar. Potensi bahan baku biochar tergolong melimpah karena e, biochar sendiri itu berupa limbah sisa pertanian yang sulit terdekomposisi. Di sisi lain, kini semakin tinggi permintaan akan produk pertanian organik atau minim penggunaan pestisida maupun pupuk kimia yang nantinya akan bisa menjadi residu. Residu tersebut memiliki potensi nih untuk mencemari lingkungan jika e, terserap oleh tanaman yang berbahaya juga jika dikonsumsi manusia dalam jangka waktu yang lama. Biochar sangat uh, potensial untuk mendukung pertanian organik, khususnya dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman dan memperbaiki kesuburan tanah. Dalam bincang desa kali ini kita akan kupas tuntas nih seputar biochar, mulai dari keuntungan menggunakan biochar serta gimana sih cara membuat biochar itu sendiri, uh, cara yang sederhana tentunya. Untuk itu, Bincang Desa hari ini mendatangkan dua narasumber yang spesial ya. Tapi sebelumnya di sini Chandrika mau mengenalkan terlebih dahulu nih kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Benito Heru Purwanto MPM RSC Beliau ini merupakan salah satu dosen di Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM. Beliau menyelesaikan studi untuk S1-nya di UGM, S2-nya di UGM dan Yamagata University Jepang dan untuk di S3-nya di Iwate University Jepang juga. Nah, Pak Benito ini ahli dalam bidang kimia tanah. beliau sudah melakukan banyak penelitian, kemudian menulis buku terkait biochar Bahkan saat ini beliau juga sedang nih melakukan beberapa penelitian terkait biochar Untuk itu saya mencoba menyapa dulu nih Selamat pagi Pak Benito Selamat pagi Mbak Sandika Ya, sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Baik Oke, untuk itu yang narasumber yang kedua ini ada Ibu Dr. Sri Nuryani Hidayah Utami MPMSC. Beliau ini uh, biasa dipanggil Bu Yani ya. Beliau merupakan salah satu dosen juga di Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM. Beliau menempuh pendidikan sarjananya di UGM, kemudian melanjutkan S2-nya di UGM dan University of Chen Belgium dan S3-nya beliau lalui di UGM. Nah, selama lima tahun terakhir ini beliau juga sudah melakukan banyak penelitian, nih, puluhan penelitian bahkan menulis buku juga juga dan beliau juga pernah menjabat sebagai wakil dekan bidang penelitian pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dan alumni fakultas pertanian UGM. Saya akan mencoba menyapa dulu. Selamat pagi Bu Yani. Pagi, Mbak Chandra dan semua yang hadir. Nge, ibu sehat gak ibu nge? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat. Oke karena kita tadi sudah mengenal. Secara singkat ya, dua narasumber kita ini, langsung saja untuk sesi pertama, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Benito Heru Purwanto MPMA GRSC yang akan berbagi pengetahuannya nih, terkait biochar dan cara pembuatannya. Untuk itu kami berikan waktu 20 menit. Monggo Bapak. Okay, baik, terima kasih Mbak Jantrika, Bapak-Ibu yang saya hormati, Sobat Bincang Desa yang berbahagia hari ini. Uh, pertama uh, tadi sudah diperkenalkan nama saya Benito Pronto, saya uh, sehari di sehari hari saya itu di Pausa Pertanian UGM bersama dengan Bu Nuriani satu departemen tiap hari ketemu, insyaallah. <laughs> Kemudian uh, yang kedua uh, apa, uh, pertama saya mengucapkan selamat uh, berpuasa kepada uh, bapak ibu dan juga saudara semuanya dan juga sobat pinjang saya semuanya yang menjalankan uh, ibadah puasa uh, semoga kita diberikan rahmat dan uh, apa, ampunan dengan uh, pada bulan puasa ini kemudian uh, apa, uh, kepada saya diminta untuk menyampaikan mengenai uh, biochar jadi biochar tadi bagian saya tentang biochar nanti disambung dengan penuriani tentang pertanian organik. Uh, jadi tadi sudah diberikan pengantar oleh Mbak Chandrika, apa itu tentang biochar. Di sini saya menyampaikan mungkin waktu saya sudah 20 20 menit. Saya akan apa? akan um, tadi sudah pertama tadi sudah sepertinya tadi sudah ini sudah disampaikan mengenai videonya pembuatan biochar tadi pengantar tadi itu sudah diputar dan mudah-mudahan dengan dengan dapat dengan pemutaran video itu Uh, semakin jelas sudah jelas sehingga nanti saya tentang uh, kita akan hanya akan bicara mengenai bagaimana uh, teknis atau manfaatnya seperti apa begitu. Nah uh, video itu sudah ada di YouTube, jadi silakan di apa di dilihat uh, bapak ibu atau saudara semuanya uh, sobat binjai bisa silakan melihat sendiri boleh ya. silakan jadi misalnya uh, di YouTube tadi sudah channel juga sudah disampaikan begitu. Baik saya akan share screen. Uh, Jadi tadi eh, judul kita adalah tentang pemanfaatan biochar untuk pertanian organik dan saya nanti berbicara mengenai apa itu biochar. Saya cepat saja eh, bisa dilihat ya Mbak Jantrika file saya ini? Bisa Bapak. Oke. Jadi tanah di dunia itu bermacam-macam Bapak Ibu, Saudara semuanya. Jadi Uh, bermacam-macam ya saya tidak bisa menjelaskan ini nanti ini satu kuliah semester satu semester sendiri ini tentang ini tapi dia bermacam-macam begitu nah yang paling yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah ini di tempat di tanah-tanah itu mestinya yang baik itu kalau misalnya di semacam ini itu ada yang namanya O oh, ini O oh, itu adalah dia organik lapisan organik ya dan ini biasanya banyak ditemukan di, di tanah hutan yang apa yang uh, O-nya itu ini kan banyak ini kan tanamannya tanahnya biasanya di bawahnya ada organik ini ini yang bermanfaat jadi yang banyak 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 eh, lapisan ini sangat manfaat karena dia mengandung bahan-bahan organik di situ yang berasal dari tumbuhan juga mungkin di situ ada eh, banyak sekali mikrobianya banyak sekali kehidupan di situ biotanya juga mengandung banyak unsur kemudian kedua lapisan yang bermanfaat, yang kedua adalah ini yang dengan A ini A ini juga bermanfaat karena dia juga sebenarnya campuran antara yang bawahnya jadi B ini ya ini adalah yang berkembang dari bahan induknya jadi pertama kali tanah dia mesti berkembang dari bahan banyak di bawahnya ini biasanya semacam itu, nah ini melapuk begitu melapuk kemudian dia eh, jadi antara O yang oksigen apa yang O ini yang apa yang lapisan O ini ya kemudian yang A campuran antara O dengan A dia berwarna hitam kemudian yang B yang berwarna cerah begitu, nah ini harus ada lapisan ini dalam tanah sehingga yang menopang kehidupan eh, tanamnya adalah ini ada O A kemudian B ini, nah ini seringkali nanti karena dengan adanya aktivitas pertanian yang rutin, yang yang intensif, seringkali yang O-nya hilang begitu. Jadi lapisan apalagi sudah misalnya di apa diubah dari hutan ke pertanian atau pertanian sangat intensif yang selalu dilakukan apa penggunaannya sangat intensif ya tiap tiap apa misalnya ditanami terus menerus itu akan lapisan O akan hilang bahkan mungkin lapisan A akan hilang begini ya, akan hilang sehingga menimbul, apa sehingga akhirnya hanya memunculkan tanah-tanah atau lapisan tanah yang tidak subur nantinya begitu. Jadi itu mungkin juga karena erosi bisa jadi ya, lapisan ini sudah hilang. Nah ini yang terjadi di tanah -tanah, banyak di tanah-tanah di tempat kita. Jadi kalau kita, sebenarnya tanah bermacam-macam ya. Jadi tanah yang berwarna kuning semacam ini ya. ya, kuning, ini lapisannya tipis begitu ya. Kemudian yang dalam lapisan-lapisan ini yang merah dalam begitu. Atau sebenarnya yang berwarna putih semacam ini yang yang isinya cuman cuma pasir jadi. Jadi mungkin kalau di tempat kita di di seluruh Indonesia itu banyak sekali tanah asam ini dari yang berwarna putih semacam ini yang berwarna merah berwarna kuning semacam ini atau mungkin berwarna hitam semacam ini yang ada airnya dangkal begitu ya yang apa yang berwarna hitam merek, apa mereka apa banyak retakan retakan semacam ini atau mungkin yang halus semacam ini hitamnya jadi bermacam-macam jenis tanah sehingga menimbulkan kita itu nah juga tanah semacam ini ada yang pasir pantai semacam ini ya ini juga tanah. ada juga tanah yang tanahnya tipis ya jadi tanah berbatu terutama pada daerah yang yang berlereng begitu. Nah nah sekarang pertanyaan kita itu tanah itu bisa tidak sih bisa subur dan juga tidak tidak subur ya jadi eh, tanah itu bisa tidak subur karena memang dia itu ada unsur yang meracun gitu jadi misalnya eh, ini akan menentukan jadi menentukan mana yang jadi antara tanah subur dengan tidak subur tentukan dengan imbangan ini imbangan unsur yang meracun atau apa suatu sifat tanah yang dia tidak baik begitu ya, kemudian juga tanah yang subur misalnya juga ini ada ada unsur esensial dan bermanfaat saja. E, imbangan penting sekali. Jadi kalau misalnya yang unsur bermanfaatnya banyak, maka dia akan menjadi tanah yang subur. Tapi kalau yang yang unsur yang beracun atau sifat-sifat tanah yang tidak menguntungkan banyak, maka di situ tanah menjadi tanah yang tidak subur. Sehingga ini menentukan pertumbuhan dan hasil hasil tanaman. Nah, kemudian kesuburan apa itu tanah yang subur atau apa sih yang disebut dengan kesuburan tanah? Jadi setidaknya ada tiga unsur yang perlu kita apa yang yang kita pahami tanah supaya subur ya. Jadi pertama, tanah perlu menyediakan hara esensial, hara yang pokok, hara utama dan juga yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, setelah kedua, tanah juga perlu menyediakan air yang jumlah yang cukup. Jadi harus ada unsur hara tapi juga harus ada air begitu ya. Tapi kemudian ketiga ada syarat yaitu tidak mengandung senyawa yang beracun. Jadi tiga syarat ini perlu dipenuhi, perlu dipenuhi oleh suatu tanah kalau dia supaya menjadi menjadi subur. Kemudian kesuburan itu ternyata tidak hanya masalah kimiawi, walaupun saya itu banyak bicara tentang kimiawi, tapi juga sebetulnya tanah tanah itu mesti ada dukungan dari sifat kimia tanahnya, kemudian biologi tanahnya, kemudian fisika tanahnya misalnya yang kimiawi dia bisa subur, bisa bagus ya misalnya kandungan unsur hara esensialnya dia tinggi misalnya. Esensial itu misalnya seperti nitrogen, fosforus yang yang sering kita unsur pupuk gitu ya, kalium, kemudian kalsium, magnesium gitu ya. juga unsur mikro, tapi juga kemudian ada kesuburan fisika. Walaupun kesuburan kimia tinggi tapi juga bisa jadi misalnya lapis olahnya ini apa dangkal tanahnya dangkal maka tidak mendukung bisa dikatakan dia tidak mendukung untuk pertumbuhan tanaman sehingga tidak subur untuk pertanian sampai juga ada kesuburan biologi so, biologi misalnya tanah-tanah yang apa yang kandungan kandungan apa bahan organiknya rendah biasanya kesuburan biologinya rendah karena kandung berarti kandungan kandungan apa mikrobiologinya itu akan akan rendah begitu Kandungan di indikasinya misalnya tanah-tanah yang misalnya biasanya tanah yang apa yang indikasi yang di situ ada kehidupan biologi baik misalnya ada cacingnya di situ itu juga berpengaruh yang baik untuk kesuburan biologi yang baik bagi tanaman bagi bagi tanah-tanah pertanian. Nah sekarang saya masuk ke biochar. Apa itu biochar ya? Jadi penting biochar itu penting sekali tadi kita oleh kepada mbak bahwa Biochar itu sebenarnya dia pembenah tanah, jadi pembenah tanah apa itu bedanya dengan pembenah tanah dengan pupuk begitu. Jadi biochar sebenarnya dia adalah bahan padat kaya karbon hasil konversi perubahan dari limbah organik, misalnya biomasa pertanian melalui pembakaran tidak sempurna atau dalam kondisi oksigen terbatas disebut dengan pirolisis. Jadi sebetulnya intinya pembuatan biochar seperti membuat arang, ya arang jadi arang hayati kalau begitu asalnya dari bahan-bahan biosa pertanian, boleh limbah, eh, dibakar dengan sistem tidak sempurna, kondisi oksigen. Karena kalau sempurna berarti nanti tidak jadi, tidak jadi arang, tidak jadi biocar. Dia menjadi abu, menjadi abu. Sehingga itu perlu perlu ada perlu pembakaran yang sifatnya tidak sempurna, ya kandungan oksigennya terbatas atau sangat sama sekali oksigennya ter, apa sangat ini sangat minim ya tidak ada oksigen misalnya dengan sistem yang tertutup ya dengan itu semua asap biasa tertutup ya dalam sebuah suhu tertentu tertutup gitu yang disebut dengan sistem pirolisis. Nah, kita uh, karena sistem pirolisis itu kan berarti membutuhkan suatu teknologi yang yang apa? yang harus suhu ter, uh, dalam keadaan uh, tertutup ya. Uh, kemudian suhu, suhu tertentu suhunya bisa diatur 500 misalnya, untuk 400 itu ya. Tapi kemudian dia, seperti uh, kalau kita tiru semacam itu akan butuh biaya yang mahal. Itu biaya yang mahal. Sekarang kemudian kita mencoba untuk melakukan meniru ya, meniru di lapangan melakukan satu apa itu penyederhanaan sistem pirolisis ini. Jadi dihasilkan nanti suatu biocar yang tadi yang sama sifatnya dengan sistem pirolisis itu. Nah sehingga nah kemudian biocar itu adalah bukan pupuk dia itu pembenah tanah sehingga bisa ya, jadi bisa dicampur dengan pupuk ya, sehingga itu pemberiannya perlu dibarengi dengan pupuk entah misalnya pupuk organik atau pupuk apa pupuk biasa pupuk buatan juga dimungkinkan begitu jadi semacam itu juga diperlukan Nah, sehingga kemudian biochar itu sudah lama, ya, jadi sudah lama dikenal di Indonesia, terutama sebagai sumber energi, bisa bahan bakar maupun sumber sumber panas begitu. Nah, eh, bahannya jadi ini pemanfaatan biochar itu bisa. Jadi kita bermacam-macam di situ, ya. jadi misalnya kita bisa kita kenal eh, bermacam-macam ada biogas industri bermacam-macam. Eh, kita ini dianggap apa dimanfaatkan pertanian manfaatnya. Kemudian apa manfaatnya? beberapa yang kita catat adalah bahwa bioca menyimpan air dan nutrisi di dalam tanah lebih lama. Kemudian bioca juga meningkatkan nutrisi yang tersedia untuk tanaman. Yang ketiga, menggemburkan tanah. Yang keempat, menekan penyakit tertentu. Yang kelima, menciptakan habitat yang baik untuk mikroba. Dan yang keenam, meningkatkan produksi tanaman. Nah, bahan baku biasa dari bisa bermacam-macam di sini. Kebetulan yang kita tampilkan, ini misalnya ada bambu, ya, bambu bisa bermacam-macam. Mungkin di tempat kita ada bambu tetung, bambu apus, bambu ampel, ya, bambu jawa, bambu misalnya, bambu hijau. Begitu, ya, dia bermacam-macam. Bambu bisa dipakai semua, bahkan misalnya kalau menggunakan limbah bambu, jadi bambu, misalnya, kan, yang sudah dipakai untuk cor, misalnya, ya kan tanduk cor misalnya bisa dipakai juga semacam itu bambu yang misalnya bekas bangunan juga bisa dipakai jadi tidak perlu bambu yang yang baru limbah bambu juga bisa digunakan atau mungkin kayu-kayuan kayu-kayu juga bisa jadi misalnya limbah dari tempat kegajian itu juga bisa dipakai untuk pembuatan pembuatan biocar jadi bermacam-macam limbah tidak harus bahan yang dari segar karena kalau segar berarti bambu tebang kan jadi juga kemudian butuh biaya tapi kalau kita menggunakan apa Bahan-bahan yang limbah itu lebih bisa lebih lebih murah dan lebih tersedia banyak di lingkungan kita. Bisa juga dia berasal dari sekam padi, ya, sekam padi juga bisa digunakan, atau yang ada, misalnya ada kulit buah kakao yang ada, misalnya ada tempurung kelapa, atau bahkan kelapa sawit, ya, di tempurung kelapa, atau sabutnya, sabut kelapa juga bisa digunakan. Kemudian, juga tempurung kelapa sawit juga bisa dipakai. Jadi, intinya tidak harus, misalnya, Biochar itu bahannya dari dari misalnya yang kita upayakan baru ya baru fresh atau uh, dari bahan-bahan yang itu dari bahan-bahan yang sudah tersedia itu juga bisa digunakan bahkan misalnya dari apa uh, perangkasan uh, jagung misalnya juga bisa digunakan ya, untuk pembuatan pembuatan biocar. Jadi dari macam-macam nih. kemudian ini beberapa metode yang kita di video juga sudah kita sampaikan. Pertama di dengan metode kontiki, ya, metode kontiki. Jadi ada metode kontiki. Ini inter, kita introduksi dari apa? Dari Eropa begitu ya. Jadi menggunakan kerucut semacam ini, kerucut jadi kon ya, kontiki begitu. Jadi apa? Semacam patungku pembakaran, tapi apinya di dalam. Apinya bukan di bawah, tapi di dalam begitu. Jadi semacam ini kita pakai. Ini yang kita kenalkan. Jadi metode kontiki semacam ini. Jadi kerucutnya itu ukurannya adalah apa itu lebar satu meter, kemudian kita pakai gerobak semacam ini supaya bisa mudah berjalan, dijalankan begitu di pindahkan Kemudian apa dia berbentuk kerucut, ya suhunya 60 apa, derajat, apa, sudutnya 60 derajat kemiringannya, jadi berbentuknya kerucut tapi terpotong bawahnya gitu ya. Bapak, gitu. Kemudian dibakar, ya, bahannya yang akan kita jadikan ini, yang kita akan apa itu buat biochar kita masukkan ke dalam kerucut ini. Kerucut ya, contohnya adalah kayu, bambu, ya kita masukkan bambu-bambu, kemudian dibakar di situ. Sehingga nanti apinya sampai, ini biasanya sampai tinggi kan ya. Jadi ini kayak contoh begitu, sampai penuh begitu ya. Penuh, kita penuh, kemudian dibakar. Satu, satu sedikit, sedikit kita tambahkan. Pertama kita bakar dulu ya, dibakar dulu pertama dengan sedikit ya, sedikit apa dibakar, kemudian setelah muncul api baru kemudian ditambah, ditambahkan sedikit-sedikit. Jadi tambahkan, pelan-pelan begitu nanti akhirnya penuh sehingga semua nanti akan terbakar begitu semua akan terbakar nanti apa setelah semua terbakar apa ya begitu nanti kita guir dengan air sehingga nggak bisa membentuk arang tidak sampai kalau misalnya kita diamkan jadi abu nantinya jadi sampai penuh baru kemudian setelah kita cukup biasanya kira-kira kalau -kira dengan metode ini itu butuh waktu 30 menit sampai satu jam tergantung dari tingkat kebasahan atau kelembaban dari ban yang kita pakai gitu. Kemudian juga kita bisa buat, misalnya kalau misalnya dengan dengan metode dengan ini dengan sekam padi itu tidak mungkin kita biasanya menggunakan kontiki tidak bisa. Kita pakai sedikit metode drum ini. Jadi drum dengan drum ini bedanya adalah kalau dengan dengan metode ini, misalnya kita yang kontiki itu bisa dengan apa? Dengan bambu, dengan kayu yang kandung bahan, bahan yang keras gitu ya, bambu, kayu ataupun Uh, sabut kelapa ya, sabut kelapa atau uh, temburung kelapa juga bisa. Tadi misalnya dengan uh, kemudian juga dari apa tadi kelapa sawit juga bisa ya, dipakai menggunakan metode kontiki. Tapi yang ini yang metode drum itu biasa kita pakai dengan yang tadi yang dengan menggunakan sekam padi. Sekam itu karena kemudian bedanya nyala apinya adalah beda ya. Jadi misalnya kalau kalau di metodenya berbeda sedikit, kalau yang di mana yang di drum uh, yang di kontiki adalah apinya langsung ya dinyala jadi terbakar tapi kalau di sini yang di drum itu merambat ya jadi api di tengah ya, api di tengah kemudian dia akan merambat panasnya ini selain terjadi perambatan api kita matikan begitu api dimatikan sehingga yang merambat, yang ini kalau terbakar langsung kalau yang di kontiki tapi kalau di sini adalah dengan dengan rambatan dari panas itu itu beda, beda antara metode drum dengan yang kontiki atau mungkin juga bisa kita guna yang gunakan kalau tidak ada kontiki tidak ada drum kita juga bisa menggunakan di dalam tanah dan ini banyak mungkin di pelatihan semacam ini di dalam tanah kemudian kita menggunakan apa, apa semacam apa namanya jaring semacam ini ya jaring-jaring kita pakai dengan menggunakan apa jaring saja kita buat semacam ini supaya lebih mudah diangkat jadi semacam itu itu adalah metode tiga metode yang kita yang apa yang ingin kita sampaikan bagaimana kita membuat membuat biochar. Nah ini adalah adalah semacam alat semacam minatnya. Jadi ini adalah kontiki alat pembuat biochar bentuk corong ya mudah jadi corongnya ini apa berbentuk lingkaran semacam ini atasnya bentuk kerucut kemudian bawahnya kita potong jadi tertutup ya jadi tertutup kemudian kita bawahnya diberikan lubang untuk pembuangan air karena nanti setelah setelah ini terbakar semua begitu nanti untuk mematikannya perlu dengan diguir dengan air supaya terjadi tidak ada tidak ada sempurna tapi dia menjadi arang dan jadi kita buat semacam gerobak semacam ini, supaya mudah dipindahkan begitu kemudian juga pembuatan ini balik kami menggunakan bahan bambu contohnya sebagai bahan yang mudah didapat di Indonesia begitu kemudian ini adalah hasil dari ini biocar bambunya jadi kalau sudah semacam ini berarti sudah sudah jadi begitu jadi berwarna hitam dia juga mudah di apa mudah dihancurkan begitu ya mudah dihancurkan ini adalah Contoh dari apa bambu ya, biochar yang sudah jadi yang dibakar dengan metode kontiki dari dari bahan bambu. Nah, mengapa biochar di baik untuk uh, tanah pertanian? Mengapa tadi fungsinya bisa 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 menyimpan air, bisa apa menyimpan nutrisi begitu ya? Karena memang dia ternyata ini cont, ini adalah gambar uh, kalau kita besarkan biochar besarkan menjadi eh, dikalikan seribu dengan uh, scanning electron microscope dengan mikroskop apa elektron dibesarkan seribu kali. Ada pori-porinya, jadi nampak di sini ada pori-pori, ukuran yang sangat kecil. Di sini nanti itu menyimpan tadi, bisa menyimpan air, bisa menyimpan nutrisi, begitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya untuk kita berikan dalam tanah, nanti bisa ini, bisa menyimpan nutrisinya. Nutrisi nanti ketika dibutuhkan tanaman, bisa juga dilepaskan. Jadi tidak disimpan kuat, tapi dia itu hanya semacam biota dengan masuk di situ, nanti nutrisinya tidak cepat hilang. Tidak cepat hilang, sehingga nanti tanaman bisa mendapatkan nutrisinya itu ketika dia membutuhkan begitu jadi semacam itu jadi dengan adanya apa lubang-lubang ini dengan pori-pori itu nantinya menarik nutrisi itu. menyimpan nutrisi sehingga nanti bisa dimanfaatkan menahan supaya tidak mengalami hilang ya. ke, ke udara ataupun ke lapisan tanah yang bawah karena ada adanya misalnya tambah dengan air irigasi atau dengan air air hujan atau hilang misalnya di diikat secara kuat oleh uh, partikel tanah lainnya jadi itu menang semacam itu sehingga Uh, ini mas, mas, man, apa mengapa menjadi kunci mengapa biochar itu manfaat untuk uh, tanah-tanah pertanian. Yang di sini adalah contoh dari gambar ini sabut kelapa ya. Yang di kanan adalah uh, apa namanya? biochar dari uh, dari bambu ampel. Kemudian uh, apa ternyata kalau kita analisis dengan apa? dengan EDS analysis ya. Bambu itu ini contoh bambu Bulgaris ya bambu ampel itu ternyata banyak karbonnya, jadi banyak karbon. Jadi karbonnya 84 persen, ini rata-rata ya. Ada GN yang berkurang, ada 60 persen, tergantung dari bahan juga ya. 60 persen, kemudian juga ada oksigen, ada potasium atau kalium, ya ada juga silika. Jadi tergantung bahannya, contoh adalah ini bambu vulgaris, ampel, dia mengandung karbonnya sangat tinggi, jadi karbon yang apa yang tahan terhadap ini ya lapuk begitu sampai 85 persen begitu. Kemudian bagaimana cara kita mengaplikasi biochar? Pertama yaitu diaplikasikan secara langsung sebagai bahan benda tanah. Jadi maksud langsung itu maksudnya biochar setelah dibuat kemudian langsung campur dengan tanah. Campur dengan tanah juga bisa langsung campur dengan tanah, dicampurkan misalnya bersamaan dengan tanah diolah gitu ya tanah diolah dicampurkan. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya nanti bisa bisa misalnya seperti kita mengaplikasikan apa pupuk pupuk apa pupuk kandang bisa misalnya lima ton bisa 10 ton per hektarnya ya per hektarnya sehingga nanti eh, kita perlu kalau misalnya biasanya kan kalau 10 ton itu kan banyak sekali sebetulnya ya banyak sekali sehingga itu nanti pembuatannya itu bisa bertahap gitu, untuk membuat biochar gitu <tuh> bertahap eh, kemudian saja nanti atau mungkin lima ton ya bertahap gitu jadi pemberian misalnya sekali lima ton nanti berikan karena tahan ban bahan, organik dari atau karbon dari beca tahan sehingga bisa berlangsung misalnya 1 sampai 2 tahun dia tahannya. Kemudian diperkaya dengan unsur hara atau direndam dengan pupuk seperti misalnya urea SP36 KCL juga bisa semacam itu. Jadi diperkaya dengan direndam ya dilarutkan pupuknya atau dicampur merata juga tidak apa-apa campur langsung dengan pupuknya kemudian baru diaplikasikan atau dibuat menjadi bentuk pelet yang diperkaya dengan unsur hara juga bisa. Kemudian keuntungan biochar dibandingkan kalau kita menggunakan pupuk organik itu adalah atau pupuk hijau ya itu unsur karbon dalam biochar lebih tahan terhadap perombakan karena tadi karena biochar ini dibuat dari bahan-bahan biomasa dan dia adalah sudah berbentuk arang jadi karbonnya sangat dia sangat tahan terhadap proses perombakan kalau misalnya pupuk organik apa pupuk organik lama-lama akan terombak jadi lama akan terombak tapi kalau biochar itu unsur karbonnya dia lebih tahan terhadap proses di, apa, proses proses perombakan sehingga ini apa lebih tahan ya lebih tahan, misalnya bisa bisa tiga tahun bisa lima tahun begitu ya jadi lama akan tertahan dalam tanah begitu tergantung dari bahan bahannya Oke, baik jadi kemudian ini contoh dari kalau kita mencampur ya mencampur antara pupuk dengan biocar ini biocar kita pupuk yang kita campurkan begitu ya kemudian ini contoh biocar yang yang apa yang ini yang berasal dari sekam padi, dari gambadi. Ini ini pembuatan dari pembuatan ini suhunya sampai <tuh> Jadi su pembuatan biochar bisa sampai 600 400. Ini contoh dari uh, kita yang kalau misalnya dibuat dengan uh, sekam padi ya, banyak sekam padi suhunya bisa mencapai 400. Atau kalau tadi dengan metode kontiki, suhunya bisa mencapai 700 bisa sampai 600. Jadi suhunya sangat tinggi. Itu jadi kalau misalnya itu saja Bapak Ibu atau sebat bincang semuanya tidak perlu mengukur suhu, jadi tidak perlu mengukur suhu. Ini sebagai apa alat untuk ini ya, karena juga ini apa, apa namanya alat yang kita punya ini kan suhunya bisa sampai 1000 derajat. Jadi kita mungkin ada termometer tembak ya, ini kita punya alat ini yang sampai mengukur sampai 1000 derajat sehingga bisa mengukur sampai sampai 1000 derajat. Nah kita ukur, saya kita ukur yang kontiki bisa sampai 600, bahkan 700 ratus yang ini yang apa yang dengan sekapatisnya mencapai 300 400. Jadi yang kalau kontiki sangat tinggi suhunya gitu. suhu pembakarannya. Tadi ya gambar tadi contoh biochar yang sudah jadi dari bahan sekapati. Jadi berbeda bentuknya. Ini contoh penelitian besar untuk apa untuk tanaman edamame yang di Gunung Merbabu dan itu hasilnya adalah apa bahwa ternyata apa biochar itu bisa meningkatkan kandungan protein kandungan protein uh, tanaman edamame kedel edamame dan apa uh, 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 testimoni dari petani bahwa apa uh, pemberian biochar itu bisa meningkatkan ini bisa meningkatkan hasil 10% dan juga kemudian apa uh, itu minimal persen ya. Kemudian juga nanti apa uh, rasanya kalau kita uji dengan edamame itu rasanya lebih manis ya dibanding dengan yang tanpa uh, pemberian biochar. Kemudian ini eh uh, apa emisi yang kita juga mengukur emisi karbon dari segi karena untuk siapa sisi, sisi scientific dari apa dari penelitian itu harus ada beberapa misalnya pengukuran tentang emisi mungkin itu apa Mbak Candrika yang bisa saya sampaikan apa untuk sementara ini jadi Bapak semuanya sebab bincang dia semuanya apa itu mungkin yang sementara yang saya sampaikan dulu nanti bisa kita lanjutkan dengan apa dengan dialog ya dengan dialog kalau ada hal yang perlu diperjelas apa mungkin tadi sudah juga diputar apa diputar ini ya diputar apa videonya kalau nanti ada waktu mungkin kalau ada pertanyaan dari video juga boleh di apa boleh disampaikan begitu untuk itu mungkin saya kembalikan waktunya pada mbak Sandrika. Baik, terima kasih Pak Benito. penjelasannya luar biasa sekali ya, mulai dari pengertian, kemudian manfaatnya apa aja nih si biochar, kemudian bahan bakunya, metode hingga cara pengaplikasiannya. Oke, selanjutnya nih karena tadi juga udah diberikan ibaratnya tadi di intro dulu nih sama Pak Benito kan, mulai dari udah lengkap banget nih intronya. Nah, selanjutnya ini di sesi berikutnya ini akan ada uh, saya mempersilahkan kepada Ibu Dr. Sri Nuryani Hidayah Utami MBMSC yang nantinya akan berbagi pengetahuan nih, seputar pertanian organik serta pemanfaatan biochar dalam budidaya pertanian organik. Bagaimana Ibu? Sudah siap? Siap, Baik, Dan terima kasih. Ya. Baik, salam menjalankan. Uh, sobat bincang Desa semuanya saya lihat di sini ada banyak sekali uh, alumni yang bekerja di Libang maupun dosen-dosen di perguruan tinggi di seluruh Indonesia terima kasih juga dari uh, masyarakat umum dari petani dari Bina dan sebagainya baik uh, saya screen ya jadi saya itu tidak hanya satu satu kantor dengan Pak Benito, tapi saya juga adalah satu angkatan waktu kuliah di S1. Oke, okay. uh, uh, oh ya, search screen dari sana atau saya dari situ ya? Oke, okay. uh, lebih baik saya aja ya, supaya saya bisa mengatur. Ya, tolong di... Uh, dulu. ya Ya, oke. Okay, jadi um, kebetulan saya juga satu tim dengan Pak Pen itu itu adalah dengan riset tentang pertanian organik bekerjasama juga dengan uh, Universitas Gen dan juga dengan Satuan uh, Tanah Bogor ya. <tuh> Apa itu pertanian organik? Uh, mungkin di sini ada beberapa. <tuh> Jadi kami punya uh, petani binaan di beberapa wilayah ya ini di Bantul, yang kemudian juga di uh, Dulu Kodean juga di Magelang ya ini. Jadi definisinya secara sempit adalah pertanian organik adalah pertanian yang bebas dari bahan kimia ya mulai dari perlakuan untuk mendapatkan benih, penggunaan pupuk, pengendalian hama penyakit sampai perlakuan pasca panen. Tidak sedikit pun melibatkan saat kimia buatan ya. Semua harus bahan hayati alami. Ini yang uh, harus dicermati. Jadi misalnya uh, tidak boleh uh, misalnya memberi pupuknya dari uh, pupuk uh, kotoran ayam yang makanannya dari uh, bahan misalnya 521 kayak gitu ya. Tidak boleh. Jadi harus uh, pakannya pun harus yang alami. Sedangkan pertanian organ dalam arti luas adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis, pupuk kimia saat pengatur tumbuhan dan bahan aditif pakan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menyediakan produk-produk pertanian yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta menjaga keseimbangan lingkungan dengan menjaga siklus alam. Ya nah, kita tahu dulu dari revolusi hijau itu, kemudian dulu sulit sekali ya untuk mengenalkan pupuk kepada petani sehingga eh, mahasiswa dari perguruan tinggi di berbagai Indonesia ya di berbagai belahan bumi di Indonesia itu diterjunkan dalam imas ya imas bimas selama hampir dua tahun. Untuk mengenalkan pupuk, mengenalkan pestisida. Eh setelah itu kemudian jadi nggak ya, jadi sangat-sangat eh, tergantung sehingga kemudian ternyata eh, ya ada pengaruhnya terhadap lingkungan, terutama cemaran ya. <tuh> jadi eh, prinsipnya itu ada empat prinsip kesehatan, ekologi, keadilan dan perlindungan. Ya ini misalnya kesehatan ya itu harus melestarikan ya. Kemudian prinsip ekologi pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip keadilan harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Prinsip perlindungan harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab ya untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang sekarang dan mendatang dan lingkungan hidup ya. Nah kelebihannya apa? E, kenapa kita perlu e, mengembangkan pertanian organik ini? Meskipun sebenarnya pemerintah itu e, Kementerian Pertanian sudah mencanangkan 2010 itu sebagai go organik, tapi sampai sekarang e, masih masih belum sepenuhnya ya, masih e, belum banyak yang mau beralih ini ya. Sebenarnya kelebihannya itu adalah meningkatkan aktivitas organisme yang menguntungkan bagi tanaman. Jadi banyak eh, apa mikroorganisme seperti Rhizobium, Mycorrhiza yang hidup di tanah dan perakaran itu dapat membantu tanaman dalam penyediaan dan penyerapan unsur hara. Nah, ini tidak akan dapat kita dapatkan kalau kita menggunakan pupuk mineral atau pupuk buatan, ya. Kemudian juga bisa menekan pertumbuhan candawan akar. Kemudian juga uh, dengan cara, misalnya uh, kita tambahkan tricodirma. Ya, uh, saya kira uh, semuanya uh, sudah tahu ini ya. Kemudian meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi. Ya, saya uh, sudah lama nggak tok ya dengan uh, beras organik. Ketika kemarin karena pandemi. Uh, sempat membeli beras lainnya itu rasanya beda. biasa beras organik itu tiga hari di itu, itu tetap bagus. Tapi kalau yang tidak itu sehari aja udah kering ya. Dan rasanya juga beda. Meskipun varietasnya sama-sama misalnya mentek wanginya, Jadi lebih pulen. Ya. Kemudian juga uh, umbi-umbiannya juga terasa empuk dan enak. ya Dan uh, manis dan segar. ya. Kemudian meningkatkan ketahanan dari serangan organisme pengganggu, ya. Karena dengan menggunakan pupuk organ yang cukup, maka unsur hara makro dan mikro terpenuhi. Jadi tanaman yang sehat itu adalah hidup pada tanah yang sehat. Ya. Kemudian juga memperpanjang umur simpan ya, dan memperbaiki struktur. Ya. Kemudian membantu mengurangi erosi. Nah, tapi ada kelemahannya dalam sistem pertanian organik ini adalah yang pertama ketersediaan bahan organik itu terbatas dan takarannya harus banyak ya di mana uh, daerah kering misalnya bagaimana bisa menyuplai ya sehingga memang harus uh, berintegrasi ya ada uh, integrated farming misalnya dengan mena uh, memelihara hewan ya. Kemudian transportasi mahal karena bahan bersifat ruah. Ya memang kalau ngangkut pupuk organik kan harus satu kol ya satu truk mungkin kan uh, ditenteng gitu. Jadi saya dulu pernah jualan pupuk ya. Itu kan petani padi itu sebagian besar itu sudah sepuh. Nah, saya tanya e, pakai pupuk organik mboten, kan, Pak? Dulu pakai, Bu, kata, waktu itu, ya, saya masih muda karena kan ngangkutnya itu ke sawah itu kan harus banyak. Kalau urea itu kan e, satu sak 50 kilo. Nah, itu masih masih bisa dibawa dengan sepeda, tapi kalau pakai pupuk organik itu pupuk kandang kan harus banyak, oh ya ya, dan juga ini ada menghadapi persaingan ya dengan kepentingan lain ya. Jadi misalnya anjuran eh, jangan dibakar jerami, jerami harus ditinggalkan itu slogan yang mudah tapi tidak mudah diterapkan ya. karena lebih banyak yang kemudian dijual sebagai makanan ternak yang langsung dapat cash ya. Jadi misalnya satu ter dapat enam ratus Ya memang eh, untuk eh, untuk tanahnya akan subur lebih bagus. Tapi kan petani dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak ya. Sehingga uh, kalau ada yang kemudian membeli ya, membeli jeraminya ya langsung saja mari ya, dilempit. Kemudian juga hasil pertanian organik lebih sedikit juga dibandingkan dengan pertanian organik pada awalnya. Ya memang ya saya pernah uh, apa? alih fungsi dari pertanian konvensional ke organik itu tahun pertama ya tahun pertama itu memang drastis bahkan karena biasanya itu gulmanya banyak sehingga hasilnya menjadi sedikit ya <tuh> kemudian juga pengandaian jasa pengganggu secara hayati masih kurang efektif ya memang kadang-kadang kalau kimia itu kan jos kelihatan ya langsung mati gitu ya dan juga terbatasnya informasi tentang pertanyaan organik. Nah, tapi kembali ke Tujuannya adalah menghasilkan makanan berkualitas yang cukup, meningkatkan daur biologi, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan, meminimalkan pencemaran lingkungan, kemudian petani sehat dan sehat, lingkungan sehat, maka uh, kita tetap harus gaungkan pertanian organik ini ya. Kita tidak boleh bosan ya. Karena peluangnya masih banyak ya. Masih banyak sumber daya lahan untuk dibuka atau dikonversi menjadi pertanian organik. Kemudian juga teknologi pendukung tersedia, misalnya pembuat tanpa organik, pupuk hayati, biochar ya tadi yang dikemukakan Pak Ben itu. Kemudian persediaan nabati hayati. Tapi juga perlu sosialisasi, sosialisasi lebih kencang. Kemudian penggalangan konsumsi produk organik. Ya misalnya kan di Jogja itu banyak hotel, e, harusnya e, ya hotel-hotel menggunakan produk organik, wah itu akan sangat membantu ya hotel, kemudian restoran-restoran itu supaya menggunakan. Itu harganya hanya beda sedikit. Nah, itu saya kira itu akan yang sangat bagus. Ya. Nah, ini adalah contoh degradasi tanah yang, yang sudah terjadi. Tadi Pak Ben itu sudah mengemukakan tentang tanah. Adanya erosi, kompaksi, pengerasan, dan kegaraman. Ya. Kehilangan bahan organik. Nah, sehingga Keamanan pangannya terganggu karena kemudian hasil panen menurun, efisiensi input rendah, kekurangan hara makro. Sehingga perlu, perlulah paradigma, perubahan paradigma itu menjadi pertanian organik. Nah, jadi ini adalah solusi supaya tanahnya menjadi kembali baik itu dengan mulsa dan daur ulang residu organik, memperbaiki struktur dan kualitas tanah misalnya dengan biojar, ya konservasi air dan efisiensi penggunaan air, adopsi sistem tanam yang beragam, agroforestri dan pertanian campuran, pertanian tambah olah, eksperimen dan adaptasi di lahan, penggunaan pupuk nano alam, zeolit, inokulasi tanah untuk fiksasi nitrogen biologis yang lebih baik juga PGPR ya. Nah hasil dari yang sudah banyak dilakukan E, tentang pertanian organik itu adalah tanah yang diolah secara organik secara fisik lebih stabil, mengandung lebih banyak nutrisi terlalu, dan di, ditemukan lebih aktif secara biologi daripada konvensional. Saya tanya Pak Belundo itu ya, petani organik kita di Kebun Agung, bentarnya apa Pak perasaan ini yang nyangkul lebih ringan, terus tebal, tanahnya juga lebih tebal. Nah, <tuk > jadi tanah yang bisa sebagai media itu menjadi lebih tebal. Kemudian juga bahan organik tanah itu bisa menangkap dan menahan lebih banyak air di zona akar tanaman. Nah tadi biochar kan si, uh, berfungsi juga seperti itu sehingga kalau biochar diterapkan di tan pertanian organik akan klop, ya Nah ini juga secara keanekaragaman hayati. Kemudian juga pertanian organik itu lebih banyak ya karena ada rotasi tanaman campur tumpang sayur, padang rumput dan pupuk hijau ini contoh-contohnya layanan jasa ekologis itu akan lebih banyak di pertanian organik penyerbukan penyanggaan nama penyakit perlebaran keanekaragaman hayati kualitas tanah ketangguhan dan konservasi gen situ nah jadi ini adalah kualitas tanah kesehatan tanah dan pertanian berkelanjutan ini adalah gambaran uh, struktur tanah lapis atas yang sangat uh, sehat ya karena inti dari uh, tanah yang organik itu adalah menuju tanah yang sehat atau healthy soil nah menurut, uh, menurut Pak Travis dan Gugino tanah sehat itu kalau dalam satu sendok makan itu terdiri dari 100 juta ya 100 sampai 1 juta bakteri. Kemudian fungi, ya, fungi jamur, tapi jamur yang uh, berguna, bukan yang patogen, bukan yang protozoa, nematoda. Nah, cacing. Jadi dalam satu sendok itu harusnya ada lima cacing kalau tanahnya sehat. Sekarang kan jarang sekali ya. Cacing malah pada takut anak-anak pertanian. Nah, ini adalah contoh penampakan tanah yang merosot kesuburannya. Nah, ini ada tanah dengan akar yang sangat banyak ini adalah yang sangat kita harapkan karena akar inilah yang akan melaksanakan fungsinya memberi makan ya kepada tanaman. Nah kembali ke biochar tadi ada yang dibuat dari kontiki. Nah kemudian strukturnya itu memang ternyata bagus sekali ya. Nah bagaimana perannya terhadap pertanian organik? Nah ini hasil, -hasil penelitian biochar ya. Tadi di edamame, kemudian juga di sawit, sudah banyak sekali penelitian-penelitian mahasiswa S1, S2, juga, juga S3 kami ya. Nah, tadi ya, eh, Pak Ben, ya, jadi eh, kami ukur juga biocar itu meningkatkan kemanisan dari edamame. Ya. Dan saya merasakan sendiri, saya diberi contohnya hasil panen itu memang lebih manis. ya Dan sudah diukur, eh, diukur ada alat ukur kemanisan ini. Ini sawinya kelihatan yang kontrol dengan yang bi dengan biochar itu beda sekali. Ya. Nah ini juga ini uh, riset grup grup Pak Ben ya, itu ya yang mengukur uh, emisi. Jadi biochar sudah menurunkan emisi karbon. Ini adalah uh, apa? aplikasi biochar pada per Tanah dan meningkatkan kualitas tanah andisol dan hasil sawi, edamame, padi, jagung, jagung manis, bawang merah, kubis, meningkatkan kualitas tanah insektus dan hasil tanaman sanjung, sambung nyawa ya. Ini meningkatkan uh, kuarsin. Kuarsin itu adalah uh, senyawa yang bisa uh, menjadi obat kanker ya. Ini makan langsung masuk ke tubuh karena uh, semen ini cukup uh, bagus ya meningkatkan kemanisan edamame kemudian meningkatkan kualitas tanah dan hasil bawang merah ya jadi ini uh, manfaat biocarnya, memperbaiki sifat fisik biologi dan kimia tanah ya, jadi sudah dikemukakan oleh pak b jadi kalau kemudian uh, kita terangkan pertanian per maka misalnya tadi kan pak Ben itu di biocar bukan bahan pem, uh, bukan pupuk tapi pemindah sehingga harus barengi pupuk karena uh, pupuk mineral ya dan uh, hasil-hasil pemerintah menunjukkan bahwa meskipun pupuk organik tapi ternyata uh, hasilnya signifikan ya dengan pemberian biochar dan sekarang kita sedang mencoba membuat uh, pupuk alam p ya karena pupuk alam kan boleh ya untuk untuk pertanian organik dengan Biochar dibuat nano kita akan membuat uh, pupuk ini untuk kita terapkan supaya uh, mengurangi apa uh, cerapan p di tanah tanah Andisol dan juga tanah yang lain. Jadi peluang peningkatan kualitas tanah dan produksi pertanian organik dengan aplikasi Biochar itu sangat tinggi. Demikian uh, dari saya Mbak Candrika, Mudah-mudahan bermanfaat. Uh, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yani, atas penjelasan yang luar biasa sekali. Ya, jadi Biochar ini bisa diaplikasikan juga nih untuk uh, tanaman organik. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjut nih ke sesi diskusi, saya informasikan kepada Sobat Desa yang ingin mendapatkan e-sertifikat agar mengisi daftar hadir di link yang sudah dibagikan oleh panitia, baik di kolom chat di Google. Uh, maaf, maksud saya di Zoom ya, karena sebelumnya itu di Google Meet, jadi saya kebiasaan ngomong di Google Meet gitu. Maksudnya, lalu uh, bisa di... Di, uh, di kolom chat yang di Zoom ataupun di YouTube. Nah, selanjutnya link post test itu dikirimkan uh, nantinya akan dikirimkan melalui email. Nah, pastikan email dari soba desa itu benar ya karena nantinya itu akan digunakan untuk mengirimkan link tadi. Bagi soba desa yang tidak ingin ketinggalan tema-tema bincang desa sebelumnya bisa menyaksikan di YouTube Agrisia Channel. Soba desa bisa menyaksikan nih mulai dari bincang desa seri pertama hingga seri hari ini. Nah selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi di mana di sini Chandrika akan membacakan beberapa pertanyaan dari Sobat Desa. Baik, di sini sudah banyak sekali yang bertanya. Jadi nanti Chandrika akan membacakan nih, mulai uh, Zoom, uh, yang di Zoom, kemudian yang di YouTube. Jadi nantinya Sobat Desa yang ingin bertanya silahkan langsung mengirimkan pertanyaan uh, ke YouTube ataupun di Zoom. Baik, ini pertanyaan pertama untuk Pak Benito dari Bapak Dr. Insinyur Sabto MP. Pak Benito, berapa ukuran butir diameter yang efektif sebagai pembenah tanah? Apa juga efektif untuk lahan pasir pantai? Silakan Pak Benito. Uh, terima kasih Mbak Sandrika. Ini juga beberapa saya baca di chat itu uh, ada pertanyaan ya nanti uh, apa ada juga dari Mas uh, Riko Ervananda nanti mau dibacakan juga. Jadi pertama tadi sudah disebutkan pertanyaan dari Bapak uh, Dr. Ningsus Saparso terkait dengan berapa ukuran butir diameter yang efektif sebagai pembenah tanah untuk biochar juga efektif untuk alam pasir. Jadi uh, uh, untuk biocar itu uh, itu setelah kita bakar maka dia berbentuk uh, seperti apa ya bungkah-bungkah gitu ya. Jadi ukurannya besar-besar ya. tergantung dari bahannya itu saja. Kalau bahannya kayu bambu begitu mas saya bambu nanti seperti kita potong-potong bambunya itu. Biasanya kita potong untuk supaya efektif antara 10 cm sampai 20 cm. Jadi saja lebih kecil lebih baik. Tapi kalau kalau kita potong 10 cm semuanya nanti kan apa akan cepat jam ya, makan waktu sehingga mungkin kalau misalnya itu bahan baru masih masih artinya dari bahan yang kita siapkan sebelumnya mungkin bisa dipotong-potong lebih misalnya 10 cm. Tapi bisa juga yang berasal dari limbah. Kalau limbah mungkin bisa ukuran bermacam-macam nah biasanya ketika dibakar maka dia seperti itu masih utuh begitu ada sebagian yang sudah hancur. Jadi kemudian kalau kami, itu nanti setelah itu bahan kita buat biochar, kita gue dengan air nanti akan dia, kemudian setelah itu kita kita grinding, kita grinder, binder atau dihaluskan ya, boleh dihaluskan begitu berbeda di dengan dengan dipukul-pukulkan itu kan, hal, apa mudah sekali hancur. nah ukurannya efektif biasanya kita menggunakan ukuran antara 2 dua, dua apa dua senti sampai 5 senti tidak apa apa itu sudah cukup untuk jadi tidak perlu sampai halus sampai apa sampai seperti powder itu, ya. itu juga nanti apa kalau sampai powder nanti ini apa di samping itu aplikasinya cukup apa sulit begitu ya handlingnya sebagainya juga mungkin itu kan nanti akan seperti dia akan apa terbawa angin begitu ya sehingga saran saya mungkin eh, apa di situ di, bisa sampai ukuran paling tidak 5 cm atau mungkin sekitar 2 cm juga tidak apa-apa itu lebih bagus begitu semacam ukuran semacam itu eh, itu mungkin untuk yang kecuali kalau misalnya sekam padi ya sekampadi, ya langsung bisa diaplikasikan gitu ya. saya tadi bicarakan dalam misalnya dari bambu ataupun dari kayu atau bahan-bahan lain yang kita buat pakai kontiki tapi kalau dengan drum karena itu mungkin untuk yang apa yang sekam padi maka bisa kita aplikasikan. Kemudian efektif tidak untuk pasir pantai. Jadi fungsi dari salah satu fungsi bisa adalah dia menan air. Ya. Sehingga kalau menurut saya untuk untuk pasir pantai kita sebaiknya menggunakan ukuran yang tadi yang yang besar besar ya, yang besar besar. Jadi kalau karena karena kalau pasir pantai kan dia kan ini apa itu kendalanya karena pelindian yang jadi karena sifatnya porus, pelindian yang kuat sehingga dan juga sehingga ini bisa menahan air kalau kita gunakan apa karena biasa salah satu tuh biasa dalam untuk meningkatkan kadar air kalau kita aplikasikan dalam dalam ukuran yang lebih, lebih besar begitu ya nanti dia bisa menyerap air lebih banyak daripada yang ukuran kecil begitu mungkin semacam itu mungkin jadi efektif kalau itu akan lebih baik efektivitasnya terkait untuk dengan menahan air kalau dia ukurannya lebih besar besar begitu demikian jawaban saya mbak Sandrika untuk bapak Saparso. Baik Pak Benito, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari YouTube, yaitu dari Risma Neswati, beliau dari Unhas. Jadi ini pertanyaan untuk Bu Yani ya. Berapa lama masa inkubasi biochar sebelum penanaman? Apakah penggunaan biochar dilakukan sekali dalam satu musim tanam, atau ada potensi residu sehingga cukup diberikan sekali dalam jangka waktu tertentu? Silahkan Bu. Ya, saya atau Pak Ben ini tentang biochar. Uh, Bu Yani, ini terkait okay. penanaman. Oke, okay, terima kasih. Uh, biasanya itu kan dicampurnya itu uh, pada saat preparasi lahan ya. Jadi biasanya kita uh, menggunakan belajar itu seminggu itu uh, kita campur dulu dengan tanah. Jadi ya inkubasinya satu atau dua minggu, kemudian baru uh, nanti misalnya mau ditambahi pupuk. Mineral itu baru kemudian dikasih kemudian nanti tergantung mau sisim semai apa langsung tabila begitu ya. Nah itu kemudian tadi selanjutnya pertanyaannya. Uh, selanjutnya apakah penggunaan biochar dilakukan sekali dalam satu oh, yeah, musim tanam tanaman semusim yeah. gitu bu? Iya. Yeah, yeah. uh, yang pernah kami lakukan itu ternyata ada efek residunya. Tadi kan Pak Benitong juga bahwa uh, becer itu lebih awet di, di, di dalam tanah juga. Jadi uh, kami pernah melakukan riset uh, sawi. Nah setelah itu kemudian uh, dilanjutkan dengan uh, kobis, ternyata efeknya masih ada ya. Jadi ternyata residunya. Dan saya kira kan juga uh, apa karena banyak itu. Uh, karbon yang lebih stabil ya Pak Pen, ya, sehingga memang efek residunya lebih banyak dibandingkan dengan pupuk organik misalnya, begitu Mbak Chandra baik terima kasih Bu Yani atas jawabannya. Nah selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Benito ya Pak ya ini dari Riko Ervananda mahasiswa Umi Makassar wajo Makassar ya. Pertanyaannya eh, biochar ini sama dengan arang yang biasa digunakan untuk membakar sate dan apakah bahannya bisa menggunakan ranting-ranting dan bahan dan batang tanaman. Terima kasih monggo Pak Ben. Ya terima kasih mbak Sandrika Jadi ini ada pertanyaan terkait dengan apakah biocar itu sama dengan yang digunakan untuk sate. Jadi kalau yang untuk sate nih untuk sate saja. Jadi, <laughs> sate saja. jadi uh, untuk sate saja. Dan memang ada beda sebenarnya prosesnya. Sepanjang yang saya, saya tahu itu kalau sate itu uh, jadi disebut dengan charcoal Kita itu punya istilah yang sama. Jadi sulitnya kita itu punya apa? Uh, sekaligus menjawab tadi ada pertanyaan tentang charcoal ya. Jadi sulitnya kita itu punya tidak punya istilah khusus tentang ini tentang charcoal tentang biochar tentang uh, tentang apa carbon activated gitu. Jadi sama sebenarnya kita pasti sebut arang. Padahal itu dalam uh, proses pembuatan ya bisa sama bisa beda. Begini maksud saya itu kalau misalnya itu biasa, sate itu biasanya dengan dipanggang. Jadi dipanggang itu api tidak kena langsung. Jadi semacam itu proses pembuatan biochar atau charcoal untuk sate. Untuk jadi itu, dalam isya Inggrisnya itu ada bermacam-macam charcoal untuk biasanya untuk untuk apa untuk energi ya charcoal. Jadi misalnya sate itu biasanya menggunakan dengan chargol. Tapi kalau biochar itu dan biasa itu bahannya adalah dari kayu-kayuan, dari, dari kayu-kayuan ya. Khusus kayu-kayuan dengan charcoal bisa juga dari gambut, bisa juga dari apa? dari dari apa? dari apa itu? dari batu bara begitu charcoal semata. Tapi kalau yang biochar itu saya dari limbah pertanian sehingga sehingga kita sebenarnya perlu perlu khusus untuk ini ya. terminologi tidak kita sebut arang-arang nanti tadi Rasanya nanti ke sate tadi itu, sehingga kita sebutnya biochar begitu. Nah biochar itu kita buat dengan tadi dengan sistemnya sama pirolisis tapi dengan dengan tadi dengan sentuhan api directly langsung ke ke bahan limbahnya begitu. Kemudian itu harus ada dalam keadaan oksigen terbatas ya sama begitu. Tetapi kemudian bahan yang beda adalah dari dari tadi dari bahannya bisa bermacam-macam limbah pertanian tidak hanya kayu, tidak hanya bambu, tapi juga bermacam limbah pertanian. Kemudian itu, kemudian tadi dibakar dengan cara di, apinya kena langsung dalam keadaan sama-sama suhu -sama terbatas suhunya tinggi begitu ya. Jadi itu ada beda sebetulnya dalam itu. Sehingga kalau apakah bisa nggak arang yang dari sate digunakan untuk biochar? Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi itu nanti dikeras ya, jadi dihancurkan begitu ya. Dan itu kan tetap berarti lumayan mahal kan ya. Jadi kendalanya jadi mahal. Tapi juga bisa juga misalnya nanti bisa juga misalnya biochar dari sate dibakar lagi sehingga bisa menghasilkan yang memang khusus untuk pertanian. Jadi kalau charcoal biasanya untuk energi atau begitu, kita sebut arang arang charcoal ya. Tapi ke arang oh, oh, adalah oh, 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 oh. Yang tanya, itu, untuk pertanian begitu. Dan membutuhkan eh, apa eh, apa namanya dosis yang eh, lumayan banyak. Demikian berbeda sehingga itu apa, ada sedikit perbedaan antara yang eh, yang digunakan dengan sate untuk yang biochar itu. Itu Mbak Candrika. Tadi kemudian satu lagi pertanyaan tentang apa Mbak tadi. Uh, sebentar pak saya scroll dulu ya karena pertanyaan di atas ini ya. tadi ini, ya, kalau bahan senang, ini menggunakan ranting biocer. atau batang tanaman sudah, pak biocer. sudah boleh jadi boleh bahan biocar bisa menggunakan apa saja limbah pertanian maksudnya bisa ranting bisa batang bisa juga tadi apa eh, limbah kelapa sawit limbah kakao jadi tidak apa-apa tapi syaratnya kering ya jadi dikeringkan dulu kalau tidak kering nanti prosesnya akan butuh waktu yang lama begitu jadi lamanya bisa kalau misalnya kita bisa sampai misalnya berapa jam ya untuk membuat biochar yang masih basah gitu, dan kemudian kalau misalnya masih basah dia keluar asap yang banyak. Padahal nanti tujuan kita adalah ini kan untuk membuat supaya lebih kering, lebih apa, lebih menghemat tidak keluar asap gitu ya. sehingga ini akan akan menjelaskan kita dalam membuat biochar kalau asapnya banyak begitu. Demikian, Mbak uh, Sandrika. Baik, Pak Benito. Selanjutnya ini akan ada pertanyaan dari Norvianto Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Nah, ini pertanyaan untuk uh, Bu Yani ya. Apakah pertanian organik dapat diterapkan pada lahan-lahan marginal dan pekarangan di area perkotaan atau perumahan? Dan bagaimana penerapannya? Terima kasih. Begitu, Bu Yani. Terima kasih, Mas... Siapa? Nurvianto ibu, mas Nurvianto, tentu saja bisa ya di lahan uh, marginal itu gimana? Nah jadi harus integrasi dengan uh, peternakan untuk penyediaan pupuknya ya, karena kan kalau di apa uh, lahan marginal kan biomasa untuk pupuk organiknya kan kurang sehingga harus uh, ada uh, uh, sumber pupuk organik yang memang kontinu, misalnya tadi uh, pupuk kandang dari Uh, sapi atau kambing, ya. Nah itu. Kemudian uh, lanjutnya tadi. Penerapannya ibu bagaimana? Oh ya, ya tadi penerapannya. Jadi kalau namanya pertanian organik itu menghindari atau meminimalkan penggunaan uh, bahan kimia buatan, maka ya penerapannya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar itu. Lain marginal itu kan misalnya daerah-daerah e, tanah gambut, ya, kemudian juga sulfat masam, kemudian juga pasiran tadi, lain pasir pantai. Nah, di situ harus e, setara pertanian integratif ya. Jadi e, integratif farming atau kemudian juga agroforestry ya, di mana e, dipastikan sumber pupuk organiknya itu ada ya. Kemudian nanti Uh, Pengisida dan juga uh, apa fungisida dan lainnya itu dibuat secara uh, hayati ya. Ada banyak uh, apa bahan-bahan yang bisa digunakan. Misalnya ada buah maja ya yang pahit. Kemudian juga mimba. Saya sudah pernah menggunakan uh, apa uh, limbah dari tanaman mimba itu ya. Itu uh, Komposnya itu ternyata bagus sekali karena baunya agak langu, tidak disukai oleh hama penyakit dan kemudian uh, untuk haranya cukup banyak ya. Jadi banyak banyak yang bisa digunakan. Misalnya ada Matahari Meksiko, ya itu uh, kapan itu saya ke NTT itu mau menuju ke hutan itu banyak sekali gulma gulma Teprosia, itu yang itu kandungan NPK-nya cukup tinggi ya sehingga tidak perlu menambahkan uh, pupuk mineral karena kan namanya pertanian organik ya. Jadi pertanian organik bisa juga dilakukan di lahan marginal. Begitu Mbak Candrika. Baik Bu Dani, terima kasih atas jawabannya. Nah, berikutnya ini pertanyaan untuk Pak Benito. Ini langsung dua pertanyaan ya, Pak, karena berkesinambungan gitu. Yang pertama ini pertanyaan dari YouTube dari Purwandaru Widya Sunu. Pertanyaannya, bahan biochar terbaik itu terbuat dari apa? Kemudian ini dari Zoom, dari Ali di Jogja untuk Pak Benito. Seperti apa biochar yang dianggap sebagai pembenah tanah yang bagus? Apa saja atribut atau kriterianya? Menurut pengalaman Bapak, bahan dengan kualitas, sifat dan cirinya itu seperti apa Pak untuk menghasilkan biochar yang bagus? Monggo Pak Ben. Baik, Mbak Sandrika, Jadi, normal tadi kelewatan yang tadi dua yang pertama tadi terkait dengan apa? Uh, apa Mbak? Jadi, kata, ya, terkait dengan bahan biocar. biocar yang terbaik itu buat uh, terbuat Teratang. dari apa? Ya, baik. Jadi bahan biocar itu saya semua baik. Ya, semua baik, tidak ada banyak tidak baik yang tidak, baik. tidak Tergantung apa? Tergantung identitas bahannya. Banyak. Jadi tetapi misalnya karena ada beberapa ciri ya, ada perbedaan sekali nanti menjawab pertanyaan dari Prof Ali Munawar. Uh, bahwa sebetulnya kita ya, bisa dibuat dari bermacam-macam bahan. Tadi kan ada yang sempat padi dari lima tersedia ya. Ya tersedia apa di situ bisa digunakan. Bahkan misalnya uh, apa uh, ini ya, uh, misalnya pak perangkasan jagung juga bisa dibuat gitu, untuk bahan filter. Gitu. Artinya uh, kalau saya bambu ya bambu, kayu-kayu begitu. Itu yang tersedia di situ apa? Gitu. Uh, walaupun ada sedikit perbedaan gitu ya, Uh, mungkin saya bisa share sedikit ya terkait dengan itu uh, ini juga saya juga dari menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan yang di sini yang di yang saya baca itu saya ingin uh, sekedar sharing apa yang kami dapat begitu data ya uh, uh, walaupun data ini perlu kita konfirmasi lagi begitu ya terkait uh, dengan ini jadi ini adalah contoh ini, contoh ini ya, contoh ini saja. Jadi pH ya, pH, pH itu bisa bermacam-macam. pH itu bisa, misalnya kalau kita buat dengan drum sekam, jadi artinya dengan sekam, pH bisa 7. Jadi mencapai pH 7. Jadi kemudian juga kalau itu kontiki dari kelapa, itu bisa dengan sampai, sampai 9 pH-nya. Kemudian kalau kontiki bambu, bisa sampai sekitar 10 kalau drum bambu itu bisa sampai 10 begitu. Jadi itu apa pH yang kita ukur setelah kita itu apa, membakar biocar, membuat biocar dari bermacam macamnya metode. Dengan solid pun pH-nya bisa mencapai 10. Jadi intinya untuk biocar itu kita belum mendapatkan biocar yang asam ya, yang pH-nya masam. Tapi memang yang masamnya sepertinya ini. Kalau misalnya Bapak Ibu atau sahabat-sahabat bincang desa menak eh, ini ya, membuat biochar kemudian ada asapnya kan asap cairnya itu kita buat cair-cairkan asam, itu bersifat sangat masam ya pH bisa mencapai pHnya bisa mencapai sampai dua tapi biochar sendiri itu itu biasanya dia bersifat alkalis alkalin begitu sehingga eh, sangat efektif kalau menurut saya bahan biochar itu untuk tanah-tanah yang dia bersifat masam tidak, sangat efektif walaupun diaplikasikan tidak hanya masam karena juga apa ini punya sifat apa alkalin begitu ya tapi bahan biasa tidak meningkatkan pH tanah begitu, karena dia bukan dia tidak berasal dari bahan-bahan CO2. Ya, jadi itu ya, jadi semacam itu apa tidak ada karbon yang akan terlepaskan itu, sehingga biosfer itu aman sebetulnya tidak dia tidak meningkatkan pH tanah. Dan akan ketika, nanti campur dengan tanah, maka pH-nya akan menyesuaikan dengan tanah semacam itu. Jadi itu sifat penting dari biochar. Misalnya tadi ketika itu apa diberikan pada tanah masam akan bagus ya. Jadi karena kemudian ketika dia itu sifat sifat apa peningkatan pH, biochar, sifat peningkatan apa pH pada yang kita ketika kita biochar sebenarnya dari dari apa dari ini dari oksida-oksida uh, yang ada pada biochar. Sehingga ini TMPH-nya tinggi, berarti dia banyak oksida di situ yang bisa uh, memberikan uh, apa, pengaruh terhadap pH. Peningkatan pH, tapi tidak seperti peningkatan uh, tinggi, seperti kalau kita menggunakan kapur. Begitu, sehingga lebih nyaman, lebih aman untuk uh, tanah. Begitu, biocat. Kemudian, uh, kalau kita menggunakan biochar. di samping itu, sebetulnya si dari biochar tadi, misalnya ada juga tadi men tentang uh, KTK ya Kation ini. Kemudian kita punya data yang dari ini sini ya. Jadi ini masih plus dari open gitu ya. Itu pH-nya sekitar ini. Ada yang pH-nya 9, ada yang pH-nya apa KTK atau KTK kita sebut uh, itu 11, ada yang 9 ini ya. Ini data KTK semuanya ya. sentimol per kilogram, ada yang 24, ada 19, 18 begitu, ada 10 begitu. Nah, jadi uh, tetapi ini adalah uh, KTK dari reaktor. Ya, jadi bermacam-macam ya. Tapi ini ada yang ini 24 ini cukup tinggi 24. Sehingga menurut saya melihat data ini bermacam-macam uh, sifatnya. pihak juga ada sifat alkalin terutama kemudian dari KTK-nya itu um, bisa mencapai 24 tapi juga ada yang 9 ini rendah begitu. Tergantung bahan dan juga saya pikir tadi metode pembakarannya begitu penting sekali untuk kita apa, menyiapkan dalam biota itu. Nah, sehingga itu itu bermacam-macam kriteria yang bisa kita pakai untuk menganalisis mana biota yang bagus ini bisa bermacam dengan tadi. Kemudian menambah dia. Jadi yang penting itu suhunya tinggi, ya. ada suhu tinggi. suhunya tadi kalau sekam sampai 300, 400, kalau ada tinggi bisa mencapai 600, bahkan mungkin bisa mencapai 700 begitu eh, begitu Mbak Chandrika mungkin eh, apa sedikit tadi menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada kami begitu. Baik, terima kasih Pak Benito. Dari Pak Benito tidak hanya menjawab satu pertanyaan ya, ada dua hingga tiga pertanyaan yang sekaligus dijawab oleh beliau. Nah berikutnya ini pertanyaan untuk Bu Sri Nurian, ya Bu. Ini dari Pak Doni Sofian yang dari Zuni. Ada kebiasaan petani membakar limbah pertanian seperti jerami ataupun batang jagung. Lalu hasilnya disebar-sebarkan di lahan. Apakah hal ini hasilnya, apakah hasil hasil pembakaran ini bisa disebut biochar begitu Bu? Silahkan. Terima kasih sesuai dari tadi. Definisi bijan menurut Pak Ben, kan pembakarannya itu kan harus sesedikit mungkin dengan oksigen. Sementara kalau tadi ilustrasi tadi kan dibakar di ruang terbuka gitu ya, sehingga tidak bisa disebut sebagai "bilecari". Ya. Itu mungkin ya, kalau dulu misalnya arang sekam dibakar gitu ya. Jadi kalau "bilecari" itu memang harus secara pirolisis, ya jadi mengurangi. Uh, kehadiran oksigen itu uh, Mbak Chandrika baik Bu Yani terima kasih. Nah berikutnya ini pertanyaan uh, untuk Pak Benito. Ini ada dua pertanyaan yang mirip Pak uh, di YouTube maupun di Zoom. Jadi intinya uh, saya ambil yang di Zoom ya. Maaf izin bertanya nih dari Henny. Uh, dari Unja, Nah, pertanyaannya, apa dasar penetapan takaran atau dosis biochar dalam budidaya untuk suatu jenis tanaman? Dan faktor apa aja yang sangat menentukan efektivitas terhadap perbaikan sifat tanah, baik fisika, kimia, biologi, serta pertumbuhan dan produktivitas tanaman? Terima kasih. Silakan ya, Pak Ben. Baik, Pak Jendrikati. Masih ada pertanyaan dari uh, atau Bu Henny yang sini. Uh, jadi pertama dasar penetapan takaran. Jadi biochar itu mengandung karbon, karbon. Kemudian pupuk organik, pupuk organik juga mengandung karbon. Biasanya uh, pupuk organik kita aplikasikan adalah ini. Jadi menjadi dasar penetapan adalah karbonnya. Uh, itu diserangkan dengan dengan pemberian bahan organik. Dengan biasa kita misalnya kita biasa memberikan pupuk organik 10 ton per hektar. Kita ingat tadi biochar itu mengandung karbon yang sangat tinggi, hampir satu setengah kali lipat dari ini ya. Jadi artinya dalam jumlah yang sama jumlah karbon yang fix yang tetap yang apa yang dia yang terkandung dalam biodata itu kira-kira antara satu setengah kali lipat dari kandungan karbon pada 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 uh, buku organik. Kalau buku organik biasanya kandungan karbonnya sekitar 49 ya. Sekitar itu kan dia 40-an ke atas persen karbonnya. Tapi kalau misalnya ini di biocari bisa sampai 70%, 80% begitu sehingga kalau kita setarakan mestinya nanti begitu misalnya antara satu setengah ya jadi satu setengah kali lipat eh satu setengah tujuh puluh lima persen dari dosis dari takaran yang kita aplikasikan untuk pupuk dengan menggunakan pupuk organik misalnya kalau biasanya kita aplikasikan pupuk organik sepuluh ton per hektar maka itu sekitar tujuh koma lima ton per hektar atau misalnya pupuk organik kita aplikasikan lima ton per hektar nanti sekitar tujuh puluh lima persennya berarti sekitar berapa empat ya empat sekitar 4 ton per ikatan, Semacam itu itu bisa kita pakai, kita serang semacam itu. Untuk ini untuk apa itu yang kita pakai untuk lahan sebagai dasar penetapan apa dosis dari biochar. Kemudian yang ter, yang pertanyaan kedua terkait dengan efektivitas saya jawab mungkin ya Mbak Cantrika bahwa itu adalah tadi sifat-sifat ya. Sifat-sifat dari biochar tadi ada yang pH, ada yang KTK, ada yang kandungan karbon yang fix yang apa yang suka terombak gitu uh, itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pertanyaan itu kemudian sekaligus ini mbak ada beberapa misalnya uh, tadi ini juga ada pertanyaan yang terkait dengan ini juga yang dari mbak Francisca ini yang terkait dari GGP Lampung tadi saya jawab tentang jarpol kemudian penetapan dosis biotan berapa sudah saya jawab juga kemudian bisa tidak sih dicampur dengan mikroorganisme yang bermanfaat jadi bisa ya bisa tapi sarannya tadi Uh, apa uh, untuk jadi kita selesaikan ya. Jadi mikrobianya misalnya karena biota tadi kan ada pH-nya yang tinggi ya, yang tinggi. Sehingga nanti itu misalnya ada yang 10, ada yang 7. Nah, mungkin kita pakai biocar yang kita ukur dulu pH-nya dulu. Kalau itu 7 berarti itu lebih cocok mungkin kalau misalnya pH-nya 10 nanti apa uh, kita membuat biocar yang itu kira-kira dengan apa dengan saya kan pH-nya misalnya kita pH-nya yang 7 gitu. Jangan yang menggunakan pH yang yang tinggi karena setahu saya misalnya mikroorganisme itu nanti kalau misalnya pH-nya tinggi nanti juga tidak bisa hidup dengan dengan baik demikian mbak uh, Tantrika saya sampaikan terima kasih pak Benito nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari bapak dokter Insinyur Saparso untuk Bu Yani sulit mengembangkan pure organik bagaimana kalau diaplikasikan semi organik yang menjamin keberlanjutan Monggo Bu terima kasih Pak Saparso ya memang uh, untuk untuk produksi yang tinggi ya memang uh, tidak bisa dan juga mengingat juga uh, perkembangan pertanian organik di Indonesia, saya setuju juga ya dengan semi organik itu uh, karena misalnya untuk padi ya untuk beras itu kita tidak bisa menggantungkan dari uh, padi organik ya sehingga memang uh, semi organik ya tetap kita uh, leisa prinsipnya itu. Tambahnya itu uh, tidak kemudian uh, menjadi dominan gitu ya, jadi tetap menggunakan pupuk organik, kemudian juga mengurangi bahan-bahan uh, buatan. Tapi uh, misalnya ya, karena uh, misalnya tanahnya sangat sangat kurang subur ya, tentu ada asupan tambahan. Seperti tadi ada yang bertanya apakah gambut itu termasuk uh, dalam kriteria pertanian organik? Jadi beda ya kalau tanah gambut itu tanah organik dan Meskipun isinya organik, tapi sama sekali tidak subur sehingga kalau pertanian organik diterapkan di Gambut itu memang ya agak-agak perlu ya, perlu upaya artinya karena sangat-sangat tidak subur, bahwa, apa kandungan eh, hara makro mikronya rendah sehingga memang ya harus ada tambahan ya, karena kalau dari pupuk organik itu kan memang eh, kandungannya sedikit ya, jadi misalnya kalau dalam satu ton itu urea-nya hanya satu koreanya uh, n nya satu persen dari satu ton kita kan hanya mendapatkan uh, 10 ya 10 uh, n nah kalau itu harus satu ton padahal kalau kita beli urea 50 50 kilo itu kan sudah dapat 46 kilo ya sehingga memang uh, betul Pak Saperso kalau untuk eh uh, Ya, menghidupi hajat orang banyak untuk beras, untuk apa uh, jagung misalnya kita kalau untuk bahan rakyat Indonesia memang belum bisa mengandalkan sepenuhnya dari pertanian organik semi organik. Saya kira mungkin lebih oke. Okay, ya. Masalah pokoknya yang penting tidak berlebihan dalam hal menggunakan bahan-bahan kimia uh, buatan. Begitu Mbak Chandra Tandrika. Baik Ibu, terima kasih. Berikutnya ini pertanyaan datang dari Bapak Budi Haryono uh, dari Balitas. Izin bertanya kepada Pak Benito. Dalam budidaya tebu, saat panen atau tebang tersisa serasah yang berlimpah mencapai 8 hingga 10 ton per hektar. Selama ini hampir semua perkebunan tebu membakarnya dengan alasan mengganggu kegiatan kepras. Mohon saran solusi bagaimana kalau dikonversi menjadi biochar. Kalau mm -hmm. menggunakan metode Kontiki plus uh, metode drum kapasitasnya kan kecil. Nah, kalau mm -hmm. menggunakan soil pit berarti perlu membuat lubang di sekitar kebun tebu mm -hmm. Terima kasih. Monggo Pak Benito. Terima kasih Pak Haryono, ini menarik pertanyaannya ya. Jadi dari kualitas, jadi dalam pembuatan biosfer itu bisa Pak, misalnya apa kita buat tadi ya dengan 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 pun sebetulnya itu bisa dibesarkan Pak. Teman saya itu ada yang membuat ukuran kalau saya itu kecil seakan dengan di tempat di di apa tempat kami itu diameter satu meter. Bagi uh, tempat buat tadi ya teman kami yang mencapai itu, sebenarnya itu bisa kan, Pak. ukuran asik dari komtiki yang apa yang kita uh, yang aslinya itu dua meter lingkaran ini ya pak uh, lingkarannya uh, diameter ini ya atas tadi yang crop yang yang atas tadi itu itu dua meter aslinya itu kita perkecil kalau dua meter nanti suhunya bisa sampai 900 ratus begitu jadi tinggi sekali suhunya jadi kalau misalnya kita karena kita perkecil suhunya biasanya bisa mencapai enam ratus begitu nah bisa juga diperbesar maksudnya tapi dengan, dengan kemudian dengan dengan apa dengan soal pit itu bisa juga ya juga dengan soal pit soal pit itu misalnya dibuat jadi benar sekali bisa dibuat dengan di sekitar apa di sekitar kebun tebu pak di kebun tebu kemudian itu nanti apa dibuat semacam tadi bentuknya apa seperti tadi seperti kontiki dia mengerucut ke bawah begitu ya itu sekitar dengan mungkin bisa dibuat tadi karena di tanah bisa kita buat dengan dengan apa dengan diameternya 2 meter jalannya sekitar eh, apa satu setengah meter begitu ya sehingga nanti yang penting membentuk sudut sekitar 60 derajat 60 derajat jadi semacam buat eh, apa kerucut begitu dengan lancip ke bawah semakin ke bawah semakin eh, mengecil begitu ya kemiringan 60 derajat begitu itu nanti nah kemudian eh, apa eh, dengan dengan apa dengan solvit itu nanti efektivitas pembakaran saja berbeda dengan kontiki kalau kontiki nanti bisa mencap, menjadi ini menjadi apa itu menjadi uh, arang menjadi biocar itu dalam su dalam waktu 30 menit sampai satu jam tapi kalau dengan solipid berarti lebih lama pak misalnya bisa sampai dua jam begitu ya dua jam sehingga ini uh, apa bisa ditimbang-timbang mana yang paling efektif untuk anu kalau misalnya dengan jumlah yang banyak uh, bisa juga dicoba dulu misalnya mana yang paling efektif ya untuk membuat semacam ini atau mungkin dengan drum juga tapi dengan drum itu tadi karena lebih kecil kapas drum ya kita punya misalnya drum drum apa drum minyak begitu minyak tanah dulu yang semacam itu ya menggunakan drum itu juga itu bisa digunakan jadi bermacam-macam cara begitu bisa dipakai tapi mungkin dengan menggunakan soil pit, barangkali lebih lebih visible kalau di dalam jumlah yang sangat besar di lahan begitu demikian Pak Budi Terima kasih Pak Benito. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Isa di Bantul. Pertanyaannya untuk Biani di dalam pertanian organik apakah ada hal yang apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan selain dari sisi budidaya dan bagaimana cara mencampur pupuk organik dengan biochar dan pengaplikasiannya di tanaman apakah untuk hortikultura sama dengan tanaman padi jagung dan sebagainya silakan ibu terima kasih jadi pertanyaannya apakah terlalu Mbak apakah ada hal yang hal ada hal lain oh, yang ya. perlu diperhatikan ya, okay. Oke okay, perlu di selain tanaman ya oke okay. jadi uh, pertanian organik itu tidak hanya melulu tentang tanamannya tapi juga jadi kalau kita ingin mendapatkan sertifikat organik itu bukan kemudian uh, gabahnya kemudian dianalisis oh ini organik ini tidak nggak bisa ya tapi prosesnya jadi mulai dari penyiapan lahannya ya jadi tadi misalnya untuk uh, benihnya tidak boleh kemudian dikasih ZPT ya zat pengatur tumbuh yang itu adalah uh, bahan kimia buatan Tidak boleh ya kalau misal dikasih basilus boleh boleh ya, karena itu hayati kemudian uh, airnya airnya harus terpisah dari uh, lahan yang uh, tidak menerapkan pertanian organik kalau terpaksa ya dikasih saringan gitu ya artinya ada penyaring jadi lahannya memang harus terisolir artinya dia uh, sumber airnya harus terpisah dari uh, pertanian konvensional ya kemudian juga ada tadi misalnya cara eh, apa macamnya macam pupuk organiknya itu harus uh, tidak boleh misalnya uh, dari hewan yang diberi makan makanan buatan ya tadi misalnya uh, misalnya uh, kita pertanian organik mengkombinasikan dengan lele ya, dengan apa-apa uh, apa, kolam lele nah lele yang diberi makan pelet Nah itu kan tidak boleh jadi itu Oh ya saya tadi belum menjawab untuk pertanian organik di perkotaan ya tadi ya, Ibu. Ya. jadi bisa sangat bisa ya jadi saya ini uh, sebelum kesini tadi saya Mengembangkan hidroponik, nah, hidroponik itu supaya organik, ya. Saya menggunakan, jadi dekat di dekat situ. Suami saya membuat kolam, ya, kolam. Tapi karena saya artinya kan organik, saya tidak, tidak, saya kemudian daftarkan itu, ya, ya, enggak apa-apa. Saya masih menggunakan <laughs> makanannya, campuran gitu ya. Tapi kalau yang pertanian organik yang certified, artinya kita ada harus eh, men apa, mendapatkan sertifikasi, ya, memang tidak boleh. Misalnya dari kolam lele yang diberi makan makanan buatan. Tapi kalau untuk sendiri ya nggak apa-apa ya. Artinya artinya kita mencoba ya. Seperti uh, Pak Suwati itu mengembangkan uh, apa? Dipralon itu, uh, nyiramnya pakai limbah dari ikan. Ya itu itu termasuk juga gitu. Ya. <tuh> Jadi uh, saya kira prospek pertanian organik di perkotaan itu sangat tinggi ya apalagi eh, kalau kita kan nanam lombok misalnya cukup dalam satu polybag ya itu cukup saja dengan kompos ya sekarang kan banyak sekali kompos yang berkualitas ya jadi tapi harus yang memang yang benar-benar matang ya jadi kita tahu bahwa itu memang betul matang kalau enggak kan memang malah nanti eh, kontraproduktif ya nanti tanamannya layu kalau belum matang nah kemudian eh, apa Tadi yang kedua, mbak. Yang pertanyaan kedua. Halo, masih mute, masih mute, mbak Chandrika, masih mute. Yang kedua itu terkait ini, bu. Uh, apa namanya? Yang pertanyaan. Bisa Tua. diaplikasikan ke tanaman hortikultura itu sama atau berbeda? Pada oh itu? iya, uh, apa, apa aplikasinya biochar ya dengan pupuk? <tuh> uh, kalau tanaman hortikultura dengan tanaman lainnya itu kan terkait dosisnya ya. Nah dosis itu biasanya kan kita kalau menggunakan pupuk organik itu berdasarkan kandungan N-nya ya. Jadi kita setarakan hortikultura nah, itu dia yang diambil apanya, gitu kalau kita uh, daunnya saya kira eh dosisnya tidak terlalu banyak ya artinya karena kan hanya butuh N dan juga beberapa unsur yang bisa dipenuhi dari pupuk organik itu. Untuk aplikasinya ya tadi ya jadi dicampur jadi misalnya kita mau menanam hortikultura dengan menambah mulsa tadi seperti gambar tadi ya. Jadi dicampur dulu. Kalau mau ngirit itu ya di lubangnya aja ya jadi di di lubang tanamnya aja itu biochar sama pupuk organiknya. Kalau ti, kalau memang eh, apa di lahan tidak pakai musa bisa saja dicampur tanah eh, biochar sama pupuk organik. Tapi itu eh, dosennya menjadi lebih banyak ya, Tapi kalau mau ngirit seperti kalau kita nanam kedelai ya, kedelai itu di lubang tanamnya itu kasih pupuk kandang kemudian kasih biocar ya. Bisa dicampur Sebelumnya bisa juga uh, dicampur uh, di lahan, gitu. Jadi uh, intinya adalah uh, tergantung kesediaan ya ketersediaan Jadi kalau kita uh, punya cukup banyak sumber daya, ya dan kemudian juga mungkin uh, mau ditanami beberapa kali, nah itu bisa dicampur dengan tanahnya dalam satu uh, petak misalnya. Tapi kalau kita Uh, hanya sedikit artinya uh, Baru nyoba-nyoba ya di lubang tanamnya Saja karena kemudian uh, Yang mendapatkan manfaat Dari biochar dan pupuk organiknya Itu adalah Tanaman yang, uh, Lubang tersebut Sementara yang tanah-tanah Yang tidak ada tanamannya uh, Tidak perlu diberi Begitu jadi monggo saja Tergantung uh, ketersediaan uh, bahannya ya. Begitu Mbak Chandrika Baik Ibu, terima kasih Nah selanjutnya ini pertanyaannya Untuk Pak Benito Dari Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara Kepada Pak Benito, apa saja sih Kualifikasi tanaman buah yang mampu Beradaptasi secara baik dengan aplikasi Pupuk Biochar Kemudian ini saya lanjutkan ya Pak, karena berkesinambungan Ini dari Youtube Dari Mas Diskaris Kiawan atau Dika Di Yogyakarta, pertanyaannya Apakah kalau kita menggunakan Biochar tanam pada tanaman sayuran tanaman sayuran tersebut bisa menjadi ras, uh, memiliki rasa manis Monggo Pak Benito baik terima kasih uh, pertanyaannya terkait dengan sayuran mampu dengan tadi ya uh, kalau kalau terkait uh, dengan apa jadi biochar itu sebetulnya uh, apa uh, pada bermacam-macam tanaman tidak sebatas tanaman tertentu karena tujuannya adalah untuk uh, memberikan lingkungan yang baik, jadi peningkatan karbon. Tadi saya sebutkan biotan mengandung karbon yang sangat tinggi. Sehingga, nah biasanya memang tanah-tanah kita, pertanian kita itu mengalami penurunan karbon. Ini salah satu kendala atau kunci mengapa kualitas tanah pertanian kita itu menurun adalah karena kekurangan karbon itu. Jadi terjadi penurunan karbon akibat penggunaan apa, lahan pertanian yang terus menerus, yang intensif, sehingga eh, akhirnya karbon mengalami penurunan itu menyebabkan sebetulnya menjadikan uh, land apa kita mengalami uh, kekurangan mengalami apa penurunan kualitas ya Jadi, penurunan kualitas lama-lama akan um, menurun kualitasnya sehingga mungkin untuk tanah-tanah yang kita tanami bermacam tanaman itu baik sayuran maupun buah-buahan itu kandungannya akan uh, kualitas buah akan menurun gitu lama-lama ya. akan menurun karena sebenarnya salah satu masalah pada land pertanian adalah terkait dengan karbon yang semakin semakin rendah begitu nah sehingga untuk meningkatkan kandungan karbon adalah dengan cara tadi, karena kar karbon ini sangat jadi banyak penelitian mengatakan bahwa karbon itu berhubungan sekali, kandungan karbon tanah berhubungan sekali dengan kualitas buah, kualitas sayur, begitu ya, kualitas tanaman pertanian. Sehingga kalau kita, sehingga upaya kita meningkatkan kualitasnya adalah dengan meningkatkan karbon tanah, begitu. Ini yang sering kita lupa ya. Jadi seringkali kita itu bicara mengenai nitrogen, fosforus, kalium itu kan sering kita begitu ya. Pupuk apapun Apalan kita adalah NPK. Padahal, salah satu manfaat atau salah satu yang dibutuhkan tanah adalah juga karbon. Jadi karbon yang itu sebenarnya dia kerangka ya salah satu kerangka dalam tanah begitu. Nah sehingga itulah yang menyebabkan bagaimana upaya kita itu meningkatkan karbon tanah. Jadi kalau kita meningkatkan karbon tanah berarti sama saja kita meningkatkan kualitas tanah, kualitas tanah supaya bisa produksi tanaman tanam lebih baik ya. Nah sehingga itulah jadi sehingga nah caranya yaitu dengan menggunakan salah satu dengan tadi biochar. Biochar jadi biochar sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan karbon itu. Dengan karbon itu tadi meningkat kualitas buahnya. Tadi misalnya contohnya apa? Tadi data yang menyebutkan ada peningkatan kandungan protein, kemudian juga menyebabkan rasa manis begitu ya. Itu apa yang sudah berapa yang sudah kita lakukan penelitian. Jadi jadi kalau aplikasinya itu saja ya pada bermacam-macam tanaman. Ya. Yang penting adalah bahwa tujuan dari pembelian biochar adalah bagaimana kita meningkatkan karbon tanah, yang itu sangat berhubungan dengan kualitas dari apa produk yang kita hasilkan. Jadi tidak misalnya dari bermacam-macam tanamannya tidak hanya sebatas tanaman buah-buahan maupun buah tanaman secara tertentu. Begitu Mbak Sandrika. Terima kasih, Pak Benito. Ini selanjutnya pertanyaan untuk Bu Yani dari Pak Yuda Hartanto: apakah ada kombinasi penggunaan biochar yang ditambahkan dengan asam humat di pertanian, ataupun untuk tujuan remediasi lahan? Silakan, Bu Yani. Terima kasih, Pak. Sejauh ini, kalau sudah jurnal, jurnal yang saya baca, kebetulan itu saya itu sama sekali mendapatkan banyak. Paper-paper yang terkait dengan yang kita riset ya. Ada, ada. Tapi kami sendiri belum belum mencoba. Sepertinya Pak Ben itu pernah ya asam humat itu pernah dicoba belum Pak Ben itu. Tapi kalau dari paper-paper uh, yang saya baca, pernah. Jadi kan intinya bahan organik itu kan asam humat ya. Asam humat itu kan uh, mempunyai tangan-tangan uh, ya, gugus-gugus yang sangat berguna uh, sebagai uh, apa namanya, koloid organik ya yang tadi apa fungsinya dalam tanah itu sangat bagus ya sebagai apa meningkatkan retensi air, retensi hara. Jadi kalau untuk remediasi lahan itu kalau kita memakai apa bahan organik kan cukup lama, tapi langsung asam humat itu jos gitu ya karena langsung intinya ya. Saya, saya kalau tidak salah ada teman-teman IPP yang pernah melakukan itu. Kalau kami uh, masih terkait uh, apa untuk tanaman pangan ya. Tapi saya pernah uh, melihat di Adaro ya itu uh, mereka menggunakan asam humat itu untuk remediasi lahan yang uh, bekas uh, lahan tambang batu bara ya. Yeah cuma kalau eh, lahan tambang batu bat, tambang terutama kan memang eh, untuk tanaman pertama kan tidak boleh tanaman pangan dulu ya karena masih eh, takutnya masih ada logam berat tapi kalau untuk eh, tambang pasir misalnya eh, cukup aman tapi kalau yang tambang-tambang yang memang ada potensi logam beratnya memang eh, disediakan ya untuk tanaman-tanaman eh, misalnya untuk Hutan Kota dan sebagainya. Makatan uh, begitu Mbak Chandrika. Baik Ibu, mungkin Mbak Bini, Benito ingin menambahkan. Baik Mbak Chandrika. Jadi pertanyaan dari Bapak Yuda Tanto terkait dengan uh, penggunaan biochar plus asam humat dalam pertanyaan maupun di tujuan media lahan Jadi uh, ada perbedaan yang mendasar uh, pembuatan asam humat dengan ini ya dengan apa dengan biochar asam sama-sama karbon sebenarnya. Jadi asam umat di karbon juga, biasa juga karbon tetapi ada perbedaannya mendasar. Kalau asam humat diekstraksi. Kalau biasa kan dibakar tadi ya dengan pembakaran, dibakar dengan panas sehingga kita mendapatkan arang, karbon bentuk jadi uh, karbon arang, arang hayati begitu uh, pada suhu tinggi kemudian dalam keadaan uh, limited oksigen. Jadi oksigen terbatas dengan pirolisis. Tapi kalau asam humat diekstraksi kimia bahannya bisa misalnya dari pupuk kandang maupun dari bahan gambut biasanya kalau dari eh, apa dari dari apa dari eh, luar negeri begitu ya diimpor misalnya itu dari bahan-bahan gambut jadi karena mereka menginginkan gambarnya gambut dari yang berasal dari eh, dari misalnya bukan dari gambut kayu kayuan begitu ya gambut eh, non tropis sehingga dimungkinkan untuk diekstraksi jadi itu ada perbedaan mendasar sehingga apa-apa eh, eh, apa itu sama-sama karbon tapi ada perbedaan suasana itu dan itu kita di sini tidak punya sumber yang banyak, yang bisa jadikan sebagai humat. Begitu ya, jadi di Indonesia itu, apa sumber, sumber apa bahan yang bisa dijadikan humat itu sangat rendah karena bahannya kita punya hanya gambut. Dan gambut sekarang dilarang ya untuk di apa, di, apalagi di batas samudera itu begitu. Sehingga menurut saya, baiknya kita menggunakan biochar. Kalaupun mau dicampur, ya boleh sih, penggunaan biochar boleh sama dengan sama, tidak masalah, tidak masalah. jadi Bahan itu sama-sama efektif untuk meningkatkan karbon tapi karena apa asam humat itu mungkin karena ekstraksi maka dia lebih sedikit ininya jadi apa itu hanya itu apa keperluannya lebih sedikit jadi kan kita tidak menggunakan jumlah yang banyak tapi biasa kan banyak tapi memang ada keuntungan asam humat dengan biochar humat itu dia apa jadi dia pH-nya lebih netral begitu ya dibandingkan biochar begitu kemudian yang kedua ini apa ya, kapas pertukaran kation dari jadi ruang surface-nya itu itu KPK nya lebih tinggi KTK lebih tinggi pada huma daripada biochar. Tapi keuntungan biochar adalah dia lebih tersedia banyak, kemudian mm -hmm. juga lebih mudah diperoleh. Yang kedua adalah eh, selanjutnya juga sama sifatnya yaitu ini apa ya, dia juga punya karbon yang sama-sama, kemudian eh, dia punya ruang. Jadi kalau KTK saya tambahkan data KTK-nya kecil. Tapi biochar punya ruang, punya ruang di situ yang itu berbeda dengan KTK. Jadi ruang itu adalah ada poli pori di situ. Yang kalau kalau umat tidak bisa menyimpan air, tapi biochar menyimpan air begitu. Demikian juga sama bisa bisa menyimpan nutrisi yang dia juga bisa. Jadi nanti nutrisi masuk ke ruang-ruang dari ini, ruang-ruang dari apa poli-poli dari biochar. Jadi ada perbedaan demikian itu. Itu maksudnya kalau kalau saya mencampur ya asam jangan banyak-banyak kalau misalnya itu karena tadi ya karena ketersediaan juga rendah kemudian biaya tinggi sehingga ini biasa sebagai alternatif yang saya pikir yang paling jitu untuk bagaimana kita mengupayakan meningkatkan karbon dalam tanah dibanding dengan asam umat. nanti kekurangan bisa ada kekurangan nanti tetap perlu diberikan apa tadi penambahan dengan pupuk buatan campur juga bisa begitu demikian untuk menjawab apa dari Pak Yudhartanto. Baik Pak Benito, terima kasih. Nah ini selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Benito dan Bu Yani nih. Tapi pertanyaannya berbeda-beda. Nih yang pertama untuk Pak Benito dulu dari uh, Urai Suci. Uh, Assalamualaikum Pak Benito dan Bu Yani, semoga sehat selalu dan uh, sukses selalu. Saya ingin bertanya kepada Pak Benito, bagaimana pengalaman Pak Benito melakukan budidaya tanaman dengan menggunakan biochar di lahan gambut? Apakah keberhasilannya sama seperti di tanah mineral? Monggo Pak Ben baik uh, bu ure suci gimana kabarnya bu ure suci ini <karaoke> baik pak Selamat, alhamdulillah pontianak yani musim hujan ya masih hujan ya bu soalnya saya balikkan ke bu ure suci aja gimana ini punya <pickle> tanah gambut kan di sana ini saya nggak punya tanah gambut <whirring> kalau, kalau menurut saya kalau efektivitasnya gambut ya berarti kita membuatnya jangan di gambutnya jadi Jangan sampai membakar membuat biasa di lahan seperti misalnya dengan soil pit hati-hati Jadi mungkin kalau gambut ya kita buatnya dengan kontiki atau dengan drum. Jadi di luar oh. ya di luar tempatnya. Kalau di lahan gambut nanti apa bisa kena pasal nanti. Karena juga yeah. sulit membuatnya. Pasal pembakaran jadi, ya. Jadi membakar yeah. juga. Jadi kalau misalnya kita membuat lubang di tanah gambut ya berarti nanti sama gambutnya juga terbakar karena dia juga apa sama-sama bahan, bahan organik semuanya. Jadi itu prinsip pertama yang penting. Yang kedua, kalau sepanjang yang saya tahu, misalnya biasanya kan dia karbon ya. Jadi sepertinya kalau kita berikan dalam gambut tidak masalah, tidak masalah. Jadi artinya disambut dengan gambut itu tidak ada apa persoalan karena dia juga karbonnya karbon yang 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 tahan terhadap dekomposisi ya. Dari dekomposisi dia kan sudah sudah apa sudah apa sudah karbon karbonnya fix ya. karbonnya yang yang kuat yang apa yang apa yang tahan terhadap dekomposisi, tahan terombak sehingga kalau dia akan akan baik untuk juga untuk gambut. cuman kalau misalnya itu nah perbedaan di lahan mineral, kalau lahan mineral berarti kan dia karena dia banyak mineral itu untuk meningkatkan karbon, tapi kalau di gambut saja tidak untuk meningkatkan karbon. jadi karena gambut itu kan sudah karbon sudah tinggi. kalau mineral kita masih berfungsi untuk meningkatkan karbon. kalau di gambut saja apa fungsinya bukan meningkatkan karbon, tapi bagaimana dia sebagai penyimpan nutrisi. Jadi misalnya maksud saya adalah lebih banyak dipungsikan itu misalnya eh, apa gambutnya apakah ini campur dengan dengan apa dengan pupuk begitu ya karena kan gambut kan ini ya jadi misalnya dia itu apa itu eh, apa namanya eh, eh, aliran airnya kan dia bisa horizontal jadi pasang surut semacam itu sehingga bagaimana kita membungusikan dari ini dari apa dari biochar itu eh, dengan cara tadi dengan dengan bisa sebagai pembawa carrier, nutrient carrier itu yang lebih utama menurut saya. Sehingga nanti bisa dibuat pelet ya di, dia apa supaya nanti dia meningkatkan ukurannya begitu. Demikian mungkin uh, Bu Ura Suci. Buh, Suci. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan memang di di Pontianak saya membuat kontikil seperti yang Bapak anjurkan kemarin. Cuman Diameternya lebih besar, 2 meter, ya, jadi sekali besar. masuk 500 kg kilogram. Dan saya menggunakan tangkos, Om. tangkos di sini. Ya, ya, Pak. Terima kasih sarannya. Ya, ya, Bu Suci, ya Bu Desi, Bu Suci itu apa? Uh, kemarin kan, eh, uh, apa menanyakan tentang ukuran apa, kontiki ya? Jadi, ya, uh, yang saya buat satu meter, dan nyata di sana bisa jual dua meter begitu. Iya, sudah ada tujuh unit, ya, Pak. <laughs> pak uh, tadi yang pak uh, ya yang apa terkait dengan ini ya di bambu ya di tap tebu begitu ya itu bisa lebih besar begitu ukurannya kalau di jilatan yeah. bisa membuat 2 meter gitu terima yeah. <laughs> yeah. kasih pak terima yeah. <laughs> kasih pak Benito nah ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Bu Rai untuk Bu Yani apakah pertanian organik bisa diterapkan di lahan pertanian yang kesuburannya rendah monggo Bu Yani Terima kasih ya Bu Re. Tentu saja bisa ya, sangat sangat bisa ya. Kesuburan rendah itu kan bisa terkait kimia, fisika, biologi. Nah, yang agak sulit kan memang kalau fisika itu memperbaiki secara fisika itu lebih sulit. Tapi kalau kimia, biologi ya. Jadi eh, pertanian organik itu kan intinya nanti diberi pupuk organik, pestisida dan eh, obat-obatannya tidak dengan Kimia, nah itu kan sangat bagus untuk tanah yang tidak subur, ya sangat-sangat prospektif bu, ya. Gambut juga bisa, ya. Jadi meskipun gambut itu kandungan bahan organiknya tinggi kan, tapi kan belum belum matang ya dan apa, eh, dekomposisinya lebih lambat daripada eh, pembentukannya sehingga eh, apa per, masih perlu tetap perlu pupuk organik yang matang, gitu. sehingga pertanian organik tentu juga bisa diterapkan cuma yang memang e, tentu saja hasilnya kurang banyak kalau kurang tinggi kalau tanpa tambahan pupuk anorganik sehingga ya. ya solusinya itu ya bu ya kalau saya ya semilah kalau di uh, gambut ya semi organik lah bisa pure ya bu karena ya. Kan perlu anorganik juga iya iya ya terima kasih bu iya Kecuali kalau kita mau nanam yang memang tidak diambil hasilnya sering ya tanaman musim, tapi kalau misalnya uh, ya kelapa sawit itu kan di gambut juga uh, apa uh, inputnya banyak sekali ya besar sekali inputnya karena gambut itu hanya seperti wadah ya sehingga hmm. perlu perlu asupan banyak begitu toh ya Bu ya ya terima kasih Bu yang. ya sehat selalu Bapak ibu Amin kangen sama Bu Uci ya kangen mau ke Jogja. Katanya April, padahal April, April puasa ya. mungkin ya, lepas sebaran deh Bu. Insya Iya. Yeah, yeah. <laughs> Terima hmm. kasih. Iya, yeah. yeah, sama-sama. Terima kasih juga Bu Cia si atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Nuriani sudah menjawab. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Tuan Dami Dato di NTT. Ini sepertinya Bapak ya. Untuk Pak Benito, Biochar ini Apakah harus ibu, uh, apakah ibu. bisa di, oh ibu maaf Ibu iya uh, <laughs> iya. ini apakah uh, bisa digunakan untuk semua jenis tanah di NTT? Banyak tanah karang yang kapurnya tinggi dan juga hmm. untuk kandungan P-nya tinggi, tetapi P tersedianya sangat rendah. Mohon pencerahannya. Monggo Pak Benito. Terima kasih uh, Bu Tuan Damidato Jadi dari NTT. Uh, saya belum pernah ke NTT. Terima informasinya juga karena banyak tanah karang dengan maksudnya tanah kalkarus, ya, tanah kapur itu, ya, jadi tanah kapur-kapuran di sana. Saya sering ke Bajawa. Yang oh, <laughs> jawab ya, ya. ya ini. Kalau <laughs> oh, yang yang ini kebanyakan di Timor. Oh, di timur ya, bu. Oh, ya, ya, bu ya. Ya. Ya, baik. Bu kalau kalau misalnya itu itu tanahnya kapurnya tinggi, uh, biasanya kan tanahnya kan tipis kan bu ya. Jadi tanah-tanah kapur tinggi tanahnya tipis. Uh, apa Uh, apa, pertama kalau menurut saya uh, biochar mungkin dicampur dengan pupuk kandang bu, jadi misalnya uh, jangan hanya biochar saja, tanah tipis, kemudian uh, dengan pupuk kandang, nanti kan fungsinya kalau hanya biochar dia tidak punya nutrisi, sehingga kebetulan sehingga menurut saya ketika itu apa, dengan pupuk kandang, pupuk kandang tetap diberikan, tidak hanya tunggal begitu, nanti dicampur saja dengan biochar begitu, nanti diberikan ke ke tanah gitu. Jadi kemudian ini memang kalau terkait dengan jadi maksudnya adalah biocar dia karbonnya kan tahan. Kemudian kalau ini kalau pupuk kandang karbonnya lebih apa dia akan terombak begitu ya. Jadi misalnya tidaknya sekali Bu. Nanti misalnya eh, jadi kalau kalau biocar bisa bisa misalnya kalau tidak cukup dosisnya ya misalnya kalau kita berikan antara 5 sampai 10 ton per hektar tidak bisa misalnya sekali nanti bisa eh, apa di, diberikan eh, apa, dua ton betul turut biocar campurannya. Nah setelah itu nanti biasanya tidak perlu diberikan lagi. Nanti baru kemudian bukakan kandang terus-menerus begitu. Jadi pertama kali kalau misalnya cukup eh, lima ton 10 ton itu bisa sekali. Kalau ada banyak cukup. Tapi kalau tidak nanti bisa dua kali tiga kali begitu. Jadi dicicil semacam itu juga bisa. Eh, apa kemudian eh, memang untuk tanah-tanah yang ini, P-nya tinggi tapi tidak sejat betul sekali Bu Vendami bahwa memang karena tadi karena fosforusnya itu terikat oleh karbon eh, maaf oleh ini ya, CaCO3-nya itu. Karena kan kapur kan di situ. Jadi terfiksasi. Jadi karena apa eh apa p nya itu terfiksasi terikat kuat pada CaCO3 sehingga menyebabkan dia tidak tersedia untuk uh, tanaman begitu. Sehingga ini uh, untuk melengkapi ini mestinya nanti tadi misalnya ketika kita juga bisa mencampurkan uh, tadi pupuk SP36-nya atau pupuk TSP-nya atau mungkin uh, rock phosphate apa yang tersedia di situ nanti campur dengan biochar begitu ya. Tadi supaya bisa mengunci, memfiksasi apa mengikat mengadsob uh, P sehingga tidak 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 terikat, ini tidak terikat oleh co 3 Misalnya kita memberikan pupuk P kepada tanah uh, kalkarius tanah-tanah dengan co 3 tinggi, tinggi supaya itu tidak terikat oleh CaCO3 ini kemudian P-nya kita 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 berikan bersama dengan biochar campur begitu. Ini saya sudah mencoba Bu, tapi bukan tanah kapur, tapi di tanah mana? Di tanah andisol gitu ya, jadi tanah-tanah apa? Tanah vulkan itu P-nya kita campur tadi ya. Jadi percobaan tadi kita campur dengan biochar. Sehingga nanti ternyata nanti itu apa namanya? lebih efektif begitu. Nanti ini bisa dicobakan juga. Jadi dengan logika yang sama, karena kalau andisol kendalanya bukan si 3 tapi dia ada kandungan lempung armof yang bisa juga mengikat P. Jadi semacam itu analoginya. Kalau di kapur dia yang mengikat P adalah si 3 tapi kalau di mana di ini di di andisol tadi, tanah vulkan tadi lempung armof yang mengikat. Sehingga dengan logika semacam itu, dengan analisis semacam analoginya kemungkinan itu biocharnya, sebaiknya mungkin P-nya dicampur dengan ini, dicampur dengan biochar, ya sebelum diaplikasikan sehingga nanti ketika campuran biochar dengan P diaplikasikan sehingga tidak terikat tadi P-nya akan terabsorpsi secara baik oleh biochar sehingga nanti tanaman akar tanaman tidak ini P-nya tidak terikat oleh CaCO3. dia bisa menahan P-nya di di biochar sehingga nanti akar tanaman bisa mendapatkan P yang tadi karena lebih kuat fiksasi apa fiksasi 3 P oleh biochar lebih kuat sangat kuat sekali sangat kuat sehingga tidak bisa tersedia dengan baik tapi kalau di biocar, dia akan lebih ter, karena lebih akan tersedia kepada akar tanaman begitu. Mungkin demikian Bu uh, Tenteng. Baik, terima kasih Pak Benito. Terima kasih dan Pak. Terima kasih juga, Ibu. Nah, ini selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Bu Yani, ya, dari Pak Doni Sofian. Apakah ada cara-cara sederhana yang bisa diterapkan nih, di lahan dalam pembuatan biochar ketika petani sedang panen? Karena saat panen, ketersediaan limbah pertanian seperti jerami maupun batang jagung itu tersedia. Monggo, Bu Yani. Terima kasih, ya. Betul, nah, karena yang apa gampang dilakukan di lingkungan petani kan tadi yang sistem drum ya pak ya atau yang uh, apa soil pit jugangan gitu ya itu saya kira uh, kalau kontiki kan ya memang agak mahal ya kecuali ada subsidi dari pak Ben itu <laughs> ya saya kira uh, itu bagus ya karena uh, kalau uh, apa di lahan membuatnya itu mengurangi yang hilang kemudian juga mengurangi tenaga untuk memindah-mindah dan sebagainya. Jadi tinggal menyiapkan aja drum di dekat lahan atau kemudian tadi membuat juga ya lubang di tanah kemudian diberi tadi seperti saringan sehingga nanti mudah untuk membawanya apa mengumpulkan. Saya kira begitu Mbak Cantrika ya. Dan itu juga membuat kemudian apa karena kalau dekat itu kan kemudian e, lebih lebih mudah dilaksanakan ya karena kalau kemudian dikeluarkan dari lahan itu sehingga kadang-kadang sih dia aja jual untuk pakai ternak halo mbak Tandrika baik ibu sudah cukup Iya, yes. maaf, Ibu, sepertinya sinyalnya ini ya kurang uh, mute. Sudah saya admit apakah Pak Ben itu mendengarkan suara saya? Pak Ben bisa dengar, bisa dengar. Oh, bisa dengar. Oh, mungkin uh, jaringan dari Ibu kurang baik dari Bu Yani, baik. Uh, oh. Bu Yani, iya jaringannya kurang baik. Baik Sobat Desa dan uh, Pak Benito, Bu Yani terima kasih atas uh, sesi diskusi yang sangat interaktif sekali. Nah untuk selanjutnya izinkan di sini saya akan menyimpulkan uh, hasil dari diskusi kita hari ini yang mana biochar itu adalah bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik melalui pembakaran tidak sempurna dalam kondisi oksigen terbatas dan tentunya biochar ini bisa dimanfaatkan hampir di semua lahan dan tentunya dengan metode yang mudah dan cara pengaplikasian yang mudah selain itu juga bahan bakunya yang mudah ditemukan Baik, Sobat Desa, demikianlah acara Bincang Desa edisi ke-38. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Benito Heru Purwanto MPM dan juga kepada Ibu Dr. Sri Nuryani Hidayah Utami MPMSC. Atas sharingnya hari ini yang sangat luar biasa dan tentunya menginspirasi Sobat Desa semua. Dan semoga bisa memberikan manfaat dan tentunya pengetahuan baru nih bagi Sobat Desa. Kami juga mengucapkan Ucapkan terima kasih kepada Kagama.co selaku media partner. Terima kasih juga kepada seluruh sobat desa yang sudah bersemangat nih walaupun puasa tetap bergabung di acara Bincang Desa. Saya mewakili tim Bincang Desa sekaligus pengelola desa FSUGM memohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyelenggaraan acara ini. Nantikan Bincang Desa di episode-episode berikutnya yang tentunya akan hadir dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Ikuti terus Instagram kami di @desaapps.ugm dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami di Agrisia Channel dan uh, melalui YouTube itu Sobat Desa semua bisa mendapatkan uh, informasi dan pengetahuan seputar agrokompleks. Dan jangan lupa untuk mengisi uh, link questionernya, lalu sertifikat akan kami kirimkan nih paling lambat dalam waktu 7 hari ke depan video rekaman Bincang Desa pada episode kali ini akan kami upload di Youtube Agrisia Channel, jadi jangan lupa ya untuk di subscribe kami ingatkan juga kepada Sobat Desa yang ingin diskusi lebih lanjut tetapi tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang mohon maaf belum bisa kami sampaikan juga terkait seputar agrokompleks atau mungkin di luar dari tema hari ini bisa menginstal nih aplikasi Desa Apps melalui Play Store dan tentunya di dalam aplikasi tersebut Sobat Desa bisa melakukan diskusi atau komentar juga nih melalui kolom Instagram kami di @desaapps.ugm. Untuk itu saya akan mencoba tagline nih Sobat Desa Pasti bisa dengan bisa. Saya Chandrika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.